Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, ibu, dan hadirin, sebelum memulai acara, untuk memperlancar berlangsungnya acara ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk acara pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari beberapa pihak yang akan menyampaikan kata sambutannya. Yang pertama adalah Ibu Andi Yentriani dari Komnas Perempuan. Waktunya adalah lima menit, dan kami persilahkan kepada Ibu Andi Yentriani untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih uh, Ibu Andira. Selamat pagi, salam sehat dan juga salam nusantara untuk kita semua. Yang saya hormati dan uh, tentunya kita banggakan rekan-rekan dari komunitas disabilitas di Indonesia, juga kepada uh, wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dari Kementerian Sosial serta Ibu Anjali Sen, UNFPA Indonesia Representatif dan Duta Besar Kanada, Bapak Cameron Mackay, serta para narasumber, kamu undangan, para peserta, kawan-kawan Komnas -kawan -kawan Perempuan maupun panitia yang saya muliakan. Syukur kita panjatkan kepada Sang Maha Pengasih karena kita masih diberikan nikmat sehat dan juga waktu untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam diskusi yang sangat penting di hari ini untuk memberikan juga dukungan pada penguatan kepemimpinan perempuan untuk pemajuan hak-hak disabilitas sebagai bagian dari upaya memperingati Hari Perempuan Internasional. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian. Untuk Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, isu disabilitas telah menjadi bagian dari isu-isu awal yang kami geluti. Sebagaimana kita ketahui, Komnas Perempuan adalah lembaga pertama yang dibentuk di era reformasi dengan mandat sebagai lembaga hak asasi manusia, dengan fokus pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Lahir dari tragedi Mei 95, segera Komnas Perempuan dihadapkan pada berbagai persoalan konflik yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Di masa-masa masa awal reformasi bergulir, dalam konteks inilah kami selalu diingatkan pada kerentanan disabilitas menjadi korban konflik, serta bagaimana konflik menghadirkan potensi menjadi disabilitas yang akan menghadirkan tantangan-tantangan yang berbeda bagi perempuan. Di masa ini, paradigma iba menghegemoni cara. Sebagian besar lembaga-lembaga negara menyikapi kondisi disabilitas. Untungnya saja, sebagai lembaga HAM, Komnas Perempuan membangun kerangka kerjanya berlandaskan konstitusi, konvensi-konvensi hak asasi manusia, terutama konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan juga konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Karenanya, sedari awal, titik pijak Komnas Perempuan untuk menyikapi isu destabilitas ada pada kerangka hak asasi manusia, khususnya dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Perjalanan mengenali lapisan persoalan yang dihadapi oleh rekan-rekan disabilitas, khususnya perempuan disabilitas korban kekerasan, menjadi semakin mendalam dalam kerja-kerja kami menggagas layanan terpadu dan sistem peradilan pidana terpadu untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Bersama dengan seluruh mitra, kami jadi mengenali kerentanan-kerentanan spesifik yang dialami oleh perempuan disabilitas terkait dengan kondisi disabilitas yang disandangnya. Baik itu disabilitas mental, fisik, sensorik, dan psikososial. Kerentanan ini tentunya juga bertaut dengan berbagai relasi timpang yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, di samping soal gender dan abilitas itu sendiri. Seperti misalnya soal kelas sosial, agama, lokasi tempat tinggal, dan juga afiliasi politik, yang tidak kalah penting di dalam proses ini adalah informasi dan juga pengetahuan mengenai kepemimpinan yang dibangun oleh kelompok perempuan disabilitas sebagai kekuatan dalam komunitas disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, dan terutama perempuan disabilitas perbaikan-perbaikan dalam konsep layanan terpadu dan sistem peradilan pidana terpadu ini. Kemudian kita juga jenguk di dalam ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang kemudian secara bergotong royong kita upayakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Terobosan-terobosan kunci di dalam undang-undang ini adalah perubahan paradigma dari iba menjadi paradigma hak asasi manusia, di mana perlakuan dan kemudahan khusus untuk dapat mengakses, memanfaatkan, dan menikmati hak bukanlah sebuah tindakan karitatif, melainkan tanggung jawab konstitusional negara dalam memastikan kesetaraan dan keadilan. Perubahan paradigma ini sangat fundamental, dan selama lima tahun kita dapat melihat perkembangannya di berbagai kebijakan mengenai implementasi kebijakan inklusi dan akomodasi layak di berbagai sektor, termasuk dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, di dalam perjalanan dua dekade Komnas Perempuan, kapasitas kami untuk menyikapi isu disabilitas tentunya diharapkan semakin terasah, terutama dengan kehadiran dua rekan komisioner yang juga adalah penyandang disabilitas. Bapak baru Fuad dan Ibu Reni Huta Barat, keduanya baru saja menyelesaikan sebuah kajian khusus mengenai capaian dan tantangan pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual. Saya secara personal merasa sangat beruntung untuk dapat menjadi saksi sejarah dan bagian dari upaya bersama memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Khususnya dalam mencegah dan menangani dengan lebih optimal kekerasan berbasis gender pada perempuan disabilitas, termasuk melalui forum diskusi kita pada pagi hari ini. Segera di dalam diskusi ini, kita akan menyimak pemaparan dari para narasumber mengenai kondisi terkini yang dihadapi penyandang disabilitas. Kerangka-kerangka hukum dan kebijakan, serta program dari berbagai kementerian dan lembaga yang tersedia, yang dapat kita manfaatkan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang ada, juga tentunya rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang dapat kita tata bersama dan kita upayakan di masa mendatang. Saya mengajak Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian untuk menyatukan hati dan itikad serta daya yang kita miliki. Untuk mendukung langkah-langkah perbaikan ini, menjadikannya sebagai pilihan bersama, menentang ketimpangan, seperti juga tagline atau slogan dalam uh, Hari Inter Perempuan Internasional tahun ini yaitu Choose the Challenge. Jadi menjadikan rekomendasi-rekomendasi ini sebagai pilihan bersama, menentang ketimpangan yang ada, menjadikannya sebagai bagian dari perjuangan kita untuk mewujudkan kehidupan bersama. Dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, terima kasih atas segenap perhatian dan selamat berdiskusi. Salam sehat, salam Nusantara. Terima kasih kepada Ibu Andi. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh UNFPA Representative Miss. UNFPA representative uh, kami persilakan. Terima kasih. <laughs> Distinguished guests, Ibu Baka Bapak yang kami hormati, Excellency Ibu Justi Bentang Darmawati, Minister of Women's Empowerment and Child Protection, uh, represented today by Ibu Professor Venetia Danes, Deputy of Women's Rights Protection. Excellency Ibu Tri Risma maharini Minister of Social Affairs, and representative from Mosa. Excellency Cameron McKay, amb Ambassador of Canada. Ibo Andi Yentriani, Chairperson Komnas Perempuan. My colleague Jamshed Kazi, representative UN Women, who has also joined us today. A very warm welcome. Our experts today: Ibu Dra Eva Rahmi Kasim, Director for Social Rehabilitation of Persons with Disabilities of Mosa; Bapak Baharul Fuad, Commissioner of Kom Komnas Perempuan; Bapak Maliki, Director of Poverty Alleviation and Community Empowerment of Bapinas. Ibu Liluk Ariantini, Chairperson. Of PPDI's Ibu Nabila Mae Swesta of Perdek South Sulawesi, representatives of disabled persons' organizations (CSOs), youth networks, and activists, representatives of embassies, UN agencies, and international development partners, and representatives from the media and journalists. Good morning. Salamat Pagi. I'm really happy to be here with you today to celebrate women's leadership, especially in the advocacy for the rights of persons with disabilities, as we observe International Women's Month this March. Women have demonstrated exemplary leadership in policymaking that is more inclusive and responsive to the needs of persons with disabilities. Both at the national and local levels. On this occasion, we will hear the stories of our esteemed partners and colleagues from the government and the community who have worked tirelessly to ensure that people with disabilities, especially women and girls, are aware and capable of exercising their rights, including the right to access sexual and reproductive health information and services. And ultimately, the right to live in equality, dignity, free from violence and discrimination. Hadiran Yam there are over 1 billion people living with disabilities in the world today, around 200 million of which are young people aged 10 to 24. According to the World Health Organization, and the World Bank's World Report on Disability, the female disability prevalence rate worldwide is 19.2%. In Indonesia, around 12% of the total population live with disabilities. According to the 2015 Intercensal Population Survey, SUPAS, the percentage of women is higher in all documented functional challenges. Women and girls who live with disabilities often face layered injustice in various sectors, from access to health, including reproductive health, education, to economy. The intersectionality of their identities as women and persons with disabilities also makes them more vulnerable to physical and sexual violence, as well as exploitation by family members and others. A 2018 global study by UNFPA found that young women and girls with disabilities are up to 10 times more likely to experience gender-based violence. This vulnerability is heightened during the COVID-19 pandemic. The National Commission on Violence Against Women from Nasperampuan recorded 87 cases of violence against women with disabilities, 67 of which are sexual violence cases. In their 2020 annual report, Chatahoo. At the same time, they are also facing a higher risk of COVID-19 infection and other health risks due to challenges in implementing health protocols and barriers in accessing health services and information. Therefore, we must all prioritize the needs of persons with disabilities in development and in the COVID-19 response just as importantly we must support and strengthen the leadership of women with disabilities so that they are actively engaged in decision and policy making that takes into account their rights and their well being adiran yang saya hormati india's ratification of the un convention on the rights of persons with disabilities on 30th march 2007 has been translated to a number of laws and regulations Indonesia guarantees the protection to the right of persons with disabilities with law number eight of 2016 on persons with disabilities. Mainstreaming of disability rights in national development also shows promise with the National Action Plan on Disabilities, incorporated into the National Action Plan on Human Rights through the Presidential Regulation number 75 of 2015, amongst others we have to work together to make sure that the positive changes and progresses made at the policy level also take place at the community level we need to enable social change to create an inclusive and equal world where there is no longer stigma and discrimination against persons all persons with disabilities with the commitment of all stakeholders improvement of public awareness and women's leadership in policy making we can create the world so that women and girls living with disabilities can enjoy equality of access and opportunity in all sectors and realize their full potential. Uh, I would like to express my deepest gratitude to our respectable partners, BAPANAS, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, COMNAS PARAMPUAN, Global Affairs Canada, for their continuous dedication and collaboration. in making this goal a reality. Terima kasih dan semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miss Anjali Sen. Selanjutnya, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ambassador of Canada to Indonesia, Mr. Cameron McKay. Kami persilakan. morning. Bonjour. Salamat Pagi. Um, to the representative of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the representative from the Ministry of Social Affairs, the representative from Bapanas, uh, Ibu Andi Retriani, uh, and Bapak Barul Fuad from Komnas Parampuan, Anjali Sen, UNFPA country representative Jamshed Kazi, head of UN Women here in Indonesia, dear panelists and distinguished guests. It's my pleasure, really, to join you this morning to celebrate International Women's Day and International Women's Month uh, here in 2021. A better world requires respecting the human rights of all people. Women's rights are human rights. And this fact lies at the heart of Canada's feminist, foreign, and international assistance policies. International Women's Day is an opportunity to reaffirm our commitment to the human rights of all women. Including women with disabilities and their full, equal, and meaningful participation in economic, political, social, and cultural life at home and abroad. Canada knows that many women are faced with intersecting forms of discrimination because they are Indigenous, because they are racialized, living with disabilities, or experiencing homelessness or displacement canada's international assistance efforts guided by the feminist international assistance policy aims to reduce inequalities as the best way to reduce poverty as you all know as a result of the covid-19 pandemic we are witnessing increased inequities which affect women differently and in some cases more than others in indonesia women and girls are serving on the front lines of the covid-19 pandemic the crisis has reaffirmed the essential nature of their contributions and the disproportionate burden that they carry. It has also showed women's leadership in ensuring the protection of the rights of women, including women with disabilities. Canada supports gender equality and women's empowerment in more than 30 countries, including in Indonesia, through our flagship program, Women's Voice and Leadership. We also support sexual, reproductive health and rights of Indonesian women through. The Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia program, implemented by UNFPA and UNICEF. Distinguished guests, according to the UNFPA, an estimated 10% of the world's population live with a disability. In Indonesia, the Central Bureau for Statistics estimates that more than 38 million Indonesians live with a disability, which represents 4.9% of the country's population. And a higher number of women live with a disability in Indonesia, 25.2%, compared to 18.8% .8 for men, according to the 2018 Basic Health Survey of the Ministry of Health. People with disability have sexual and reproductive health needs, and they often face barriers, nevertheless, in accessing services and information. This issue deserves particular attention because their needs have been so widely and so deeply neglected. According to UNFPA, most persons with disabilities do not need disability specific services, but rather will benefit from inclusion in sexual and reproductive health efforts designed to reach the general community. Hence, it is crucial to include people with disabilities wherever people are brought together to discuss sexual and reproductive health issues. People with disabilities constitute a significant stakeholder group and should always have a place at the table. Moreover, I call on all sexual and reproductive health personnel to work to overcome stigma and uphold the rights of persons with disabilities. As frontline workers, you play a key role in providing sexual reproductive services and information, including for people with disability. Distinguished guests, the government of Indonesia has approved and signed an important number of domestic laws and international conventions related to the rights of persons with disabilities. The 1945 state constitution, for example, includes references to people with disabilities. And in 2011, the government of Indonesia ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which is the first legally binding international treaty on disability. The convention includes references to sexual and reproductive health. Following up on the ratification of that convention in 2016, the government of Indonesia revised its domestic law via Law 8. And the Disability Action Plan, which Ms. Sen spoke about earlier. Today's event reminds us that we need to continue to work to implement this legal and policy framework so that people with disabilities can fully exercise their sexual and reproductive rights. Distinguished guests, to conclude, let me acknowledge how proud Canada is to support the government of Indonesia to transform sexual and reproductive health and rights for women and young people across this country. Our partnership with BAPNAS, UNFPA, and UNICEF is achieving remarkable things in addressing the rights to access quality reproductive health care by all, especially marginalized and disadvantaged women and girls, including those living with disabilities. I thank UNFPA for organizing this event today, and I wish all of you a fruitful discussion. Merci beaucoup. Thank you very much. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Melaksir buku um, selanjutnya sebelum melakukan sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Teman-teman uh, panitia bisa mohon dibantu untuk uh, mengaktifkan kamera dari seluruh peserta. Soalnya kalau saya yang pandu nanti jadinya kacau. Uh, we're going to have to uh, take uh, twice, here yeah? because one screen only can show about <clears throat> 24. So for the first session, uh, Mbak Ria, uh, Bu Siti, Yanda, Luki, uh, Mbak Dian, can you please turn the webcam, turn on the webcam? Okay. Hold on. Okay. Get ready. 1 2 3 Okay this is the first session Hold on. So we can have a second session okay By unique uh, Resna can you please turn the webcam on mba Reta mbak Ima Agnes oke okay, get ready for the second session one two three okay thank you everyone Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari keynote speaker kita yaitu Profesor Dr. Venesia R Danes. Beliau ini adalah Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam hal ini mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemaparan yang akan disampaikan adalah mengenai uh, pelaksanaan peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau permen PPpa nomor 7 tahun 2012 tentang standar operasional pusat informasi uh, pusat informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas uh, kami persilahkan kepada Prof danes untuk menyampaikan materinya waktunya 20 menit terima kasih Ya, selamat pagi, udah bisa mendengar? Bisa, ya. Udah, Terima kasih. Pertama-tama uh, yang saya hormati Menteri Sosial Republik Indonesia atau yang mewakili uh, Bapak Duta Besar Pemerintah Kanada untuk Indonesia, His Excellency Mr. Cameron McKay, uh, Representative uh, from UNFPA, Ibu Angelisen, and then the representative uh, of UN Women yang terhormat ketua Komnas perempuan Ibu Andi Yetriani para pejabat di lingkungan Kementerian Terkait dan Kementerian PPpa kemudian komunitas disabilitas perwakilan UN dan negara sahabat perwakilan LSM perempuan dan orang-orang muda yang hadir pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ibu menteri kebetulan saat ini lagi bertugas ke Nias bersama dengan Bapak Menteri Kemenko PMK sehingga uh, beliau mempercayakan kami untuk membawakan atau membacakan uh, naskah yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak karena beliau berada di daerah is very is at the very remote area in Indonesia so uh, that's why you know uh, she asked me to to do on behalf of her okay. Let me read it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Sejahtera untuk kita. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara webinar Kepemimpinan Perempuan Memastikan Pelindungan Hak Perempuan Dengan Disabilitas pada hari ini. Kami atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan apresiasi kepada UNFPA yang telah menyelenggarakan webinar ini sehingga kita dapat berekspresi dan berdiskusi tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Selamat juga dalam hari dalam minggu-minggu ini kita memperingati Hari International Women Day. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan WHO ada 15% dari seluruh populasi dunia itu atau lebih dari 1 miliar orang hidup dengan disabilitas sementara berdasarkan data berjalan di tahun 2020 dari Biro Pusat Statistik atau BPS jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 22,5 juta orang atau sekitar 5% yang di dalamnya juga termasuk ada perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas Perempuan penyandang disabilitas seperti halnya masyarakat lain itu memiliki hak yang sama untuk berperan dalam berbagai sektor pembangunan dan tidak mendapatkan tentu hal-hal uh, diskriminatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa Perempuan penyandang disabilitas juga memiliki hak khusus diantaranya hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan eksploitasi seksual. Pada kenyataannya hingga saat ini hampir di semua bidang perempuan non disabilitas saja secara realitas masih mengalami diskriminasi dalam berbagai sektor kehidupan hingga mengalami kekerasan. Nah survei pengalaman hidup perempuan atau SPHPN yang dilakukan oleh Deputi Perlindungan Hak Perempuan bersama dengan BPS di tahun 2016 menyebutkan bahwa satu dari antara perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan oleh pasangan dan oleh selain pasangan sepanjang hidupnya. Nah, hal ini disebabkan adanya kontru, konstruksi gender di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai individu kelas 2 terlebih apabila yang merupakan perempuan penyandang disabilitas. Apabila dalam kondisi normal perempuan rentan mengalami kekerasan, maka kondisi disabilitas akan membuat perempuan penyandang disabilitas mengalami interseksionalitas atau diskriminasi ganda. Mereka mengalami diskriminasi di berbagai bidang, pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam kepemimpinan, keterlibatan di dalam pengambilan keputusan, dan sangat rentan mengalami kekerasan fisik, mental, dan seksual. Berdasarkan data dari Simfoni PPPA, Simfoni adalah database Kementerian PPPA. Per 17 Desember 2020, terdapat 829 kasus kekerasan yang dilaporkan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dan sebanyak 747 kasus adalah merupakan perempuan penyandang disabilitas atau 90 persen dan 82 kasus laki-laki penyandang disabilitas atau 10 persen. Jadi 90 persen adalah perempuan disabilitas, sementara 10 persen adalah laki-laki penyandang disabilitas. Di masa pandemi COVID-19, perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas juga berisiko lebih besar terkena COVID-19 karena tantangan di dalam menerapkan protokol kesehatan dan sulitnya mengakses informasi kesehatan serta kesulitan-kesulitan di dalam menerapkan jarak sosial karena mereka membutuhkan infrastruktur tambahan hasil kaji cepat dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas oleh jaringan organisasi penyandang disabilitas untuk respon COVID-19 menunjukkan bahwa setidaknya ada 80,9 persen penyandang disabilitas termasuk anak telah terdampak serius secara ekonomi, sosial, dan kesehatan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, perlu ada upaya perlindungan khusus dan lebih kepada perempuan penyandang disabilitas, terutama di dalam kondisi, kondisi pandemi saat ini. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati. Pemerintah Indonesia tanggal 30 Maret 2007 sebetulnya telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas UNCRPD dan ratifikasi ini selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Orang dengan Disabilitas dan pada tahun 2006 sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, komitmen pemerintah Indonesia di dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan telah tertuang di dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yakni tujuan lima: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas, dengan memegang prinsip "living no one behind". Komitmen ini juga dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yakni komitmen meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dan komitmen tersebut didukung dengan pemberian mandat Presiden RI kepada Kemen PPA melalui lima arahan diantaranya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu di dalam keluarga, dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak dan penurunan kekerasan terhadap perempuan anak ini, di mana penurunan ini yang terhadap perempuan menjadi salah satu prioritas di dalam poin nomor tiga. Upaya perlindungan perempuan dan merungkan angka kekerasan terhadap perempuan tentunya dibutuhkan strategi komprehensif dan kolaborasi dari seluruh pihak. Nah, strategi tersebut mulai dari aspek pencegahan, penguatan kelembagaan, penyediaan layanan hingga pemberian perempuan itu sendiri. Guna mendukung implementasi nomor 19 2011 tentang ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Kemen PPA sebagai kementerian yang memiliki tupoksi untuk memastikan perlindungan hak perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas tahun 2012 mengeluarkan peraturan perlindungan anak nomor 7 tahun 2012 tentang standar operasional pusat informasi dan konsultasi perempuan penyandang disabilitas atau Pik PP, PPD, nah, SOP pusat SOP ini untuk pusat informasi dan konsultasi perempuan penyandang disabilitas merupakan model yang dapat menjadi acuan bagi pemda dan masyarakat di dalam memberikan uh, perlindungan dan pelayanan in, uh, informasi maupun konsultasi kepada perempuan penyandang disabilitas. Kementerian PPPA juga telah melakukan penyusunan peta jalan perlindungan perempuan penyandang disabilitas dalam rangka menggambarkan kondisi tentang perempuan disabilitas serta rencana aksi bersama antara kementerian lembaga di dalam memastikan bahwa program atau kegiatan yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak perempuan disabilitas itu bisa terlaksana. Selain itu, pada pertengahan 2020 yang lalu Kemen PPA juga menerbitkan panduan perlindungan khusus dan lebih bagi perempuan penyandang disabilitas pada masa Covid-19. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi UNFPA yang telah mengingatkan kita semua bahwa kita juga perlu memastikan ada perempuan disabilitas yang harus menjadi perhatian kita semua. Dan untuk kita, dan untuk itu kita pastikan bahwa perlindungan serta pemenuhan haknya sehingga itu dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat berdaya dan berperan dalam pembangunan secara maksimal. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan diselenggarakannya webinar ini webinar kepemimpinan perempuan memastikan pelindungan hak perempuan dengan disabilitas hari ini meningkatkan wawasan kita tentang peran penting perempuan termasuk perempuan disabilitas di semua bidang pembangunan untuk terwujudnya perempuan berdaya Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sambutan, uh, maaf, terima kasih untuk uh, keynote speech-nya dan selanjutnya uh, kita sebetulnya juga punya satu pembicara lagi dari Kementerian Sosial yaitu Ibu Tri Risma hari ini namun mohon maaf karena ternyata ada agenda yang bersamaan, juga Ibu Risma harus ada rapat dengan DPR. Jadi, beliau tidak dapat hadir, dan beliau menyampaikan permintaan maafnya, dan juga menyampaikan salamnya kepada Bapak Ibu dan hadirin yang hadir dalam acara ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan-pemaparan uh, dalam bentuk talk show dari. Beberapa pembicara yang tentunya sangat berkompeten dan juga akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Widya Saputra, yang tentunya juga sudah kita kenal semua. Dan sebelum memulai talk show, saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu dan hadirin untuk tidak meninggalkan web talk show ini sampai akhir, karena nanti di akhir kami akan memberikan link untuk mengisi daftar hadir dan daftar hadir tersebut juga akan digunakan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi mohon dipastikan untuk tetap berada di sini karena materi-materi yang akan disampaikan dan juga obrolan-obrolan yang akan dibahas setelah ini tentunya juga akan sangat menarik dan bermanfaat. Baik selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Widya. Hai, Hai Andira, terima kasih. Hai Mbak, ya terima kasih sehat-sehat ya. Aku banget ya, ya lihat baju kamu. So sehat-sehat. Mbak Yanda juga sehat, nih. Sehat. Uh, semangat Mbak Yanda. sedang bertugas. Terima kasih. Ya, Halo sehat. semuanya, Ibu, Bapak Selamat yang saya ya. cintai. I um, actually become a moderator in International Women's Day, Women in Leadership and sharing the protection of the rights of women with disabilities. Izin Ibu Bapak saya buka dulu masker karena sekarang saya sudah sendirian. Tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua untuk disiplin protokol kesehatan bahwa pandemi belum selesai. Jadi jangan lupa selalu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker. Tapi karena saya sedang sendiri saya izin membuka. Um, diskusinya sangat-sangat menarik. Saya posting di media sosial saya semalam betapa perempuan-perempuan disabilitas di Indonesia itu superwoman. Kenapa saya mengatakannya superwoman? Karena, well, it's perempuan, uh, penyandang disabilitas, dan tinggal di Indonesia. yang notabene benik kental sekali dengan uh, nuansa patriarki. So, uh, boleh kita tepuk tangan semua untuk perempuan-perempuan disabilitas Indonesia? Uh, berikan tepuk tangan yang paling meriah, karena you guys are rock. Um, saya akan menyapa langsung narasumber yang kita akan ajak berbincang untuk akhirnya menjadi sebuah solusi konkret terhadap mungkin apa-apa saja yang dirasa belum tersampaikan atau belum terpenuhi untuk perempuan-perempuan disabilitas di Indonesia. Yang pertama, saya akan menyapa Bapak Bahrul Fuad, Komisioner Komnas Perempuan. Bapak Warul ini akan menceritakan atau banyak menyoroti terkait situasi nasional perlindungan hak perempuan dengan disabilitas di Indonesia. Hai, Cak Fu. Kita memanggilnya Cak Fu. Halo. Ini salah satu teman terbaik saya. Halo, Mbak Ritia. Cak nah. Fu, nanti kita akan ini ya. Kalau tadi kata um, Mr. Ambassador harus yang fruitful gitu ya. Harus yang ya, konkret. Ya, betul. Pembicaraannya betul. di pagi hari ini. Lalu ada juga Bapak Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapenas. Selamat pagi, Pak Maliki. Sudah bergabungkah? Nanti akan lebih uh, menyoroti atau lebih membahas terkait pelaksanaan repeat RIPID, yang merupakan stands for uh, Rencana Induk Pembangunan Inklusi Disabilitas dalam Pembangunan. Pak Maliki sudah bisa mendengar suara kita. Sedang ketahui, lab kayaknya nih, Pak Maliki, ya. Uh, dan berikutnya ada yang barusan. Sudah kita dengarkan pemaparannya Ibu Cantik, Ibu Venesia Danes Deputi Perlindungan Hak Perempuan. Halo Ibu Venesia, I really Halo. like your lipstick. Look at that. It's so adorable. Meski ini ya, meski webinar, tapi tetap fresh semuanya. Ibu Anjali juga tadi, so pretty. Um, lalu ada juga Ibu Eva Rahmi Kasim, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang akan lebih fokus di perlindungan sosial dan pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas, Ibu Eva. Hai Ibu. Selamat pagi. Selamat oh, pagi. Taat sekali dengan protokol kesehatan Ibu. Thank you for. Saya lagi di yeah, always remind us. Ada juga Ibu Luluk Ariantini dari Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo, Bondo Jawa Timur. Ibu Lulu nanti akan lebih menyoroti terkait pembelajaran, pengadvokasian kebijakan inklusi disabilitas di situ Bondo Bu Lulu. Ya selamat pagi Mbak Widya. Halo pagi sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, oh, ya, sehat. Dan juga ini nih ada dedik gemes satu nih ya kan ada Nabila Maiswita uh, dari Yayasan Perdik Makassar uh, perwakilan kelompok disabilitas muda. Halo ada... kak. Hai Nabila. Nabila, wah Nabila nih sinyalnya hilang-hilang nih kayaknya nih. Halo kak. Halo, Nabila udah bisa dengar? Agak delay ya. Nabila nanti akan uh, berbicara terkait membangun kesadaran akan hak Kaka. orang dan disabilitas di kalangan ya, uh, komunitas disabilitas muda di Makassar. Oke okay, sayang sudah dengar. Semuanya um, tinggal Pak Maliki ya yang masih belum uh, bergabung. Tapi pertama saya akan ke Cak Fu dulu. Uh, Cak Bahrul Fuad uh, sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Situasi nasional ini seperti apa sih sebetulnya perlindungan uh, konkret yang sudah dilakukan berbagai pihak untuk akhirnya mewujudkan perlindungan konkret terhadap perempuan disabilitas di Indonesia. silakan Cak Fu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Uh, good morning teman-teman uh, sekalian. Jadi uh, bicara soal uh, situasi uh, penyandang disabilitas di Indonesia sebenarnya sejak diratifikasi uh, Konvensi uh, UNCRPD pada 2011 dan kemudian uh, apa pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, ini uh, apa namanya? Situasi kebijakannya sudah mulai membaik, begitu ya. Jadi, kalau dulu masih apa namanya disabilitas untuk tampil, berbicara seperti ini itu masih sangat jauh, Mbak Widya. Begitu, makanya saya itu agak emosional ya, pagi ini melihat apa namanya para perempuan dengan disabilitas ada, Mbak Lulu, kemudian ada Mbak Eva yang sekarang menjabat sebagai direktur. Kalau zaman dulu kayaknya tidak mungkin deh gitu kan seorang apa namanya perempuan kemudian disabilitas duduk menjabat pada posisi sebagai seorang direktur di kementerian itu masih jauh dari mimpi tapi sekarang ini sudah sudah terbukti gitu ya dan kemudian ada mbak Lulu ada apa namanya Nabila kemudian ada juga kolega saya di komnas perempuan yang juga beliau tuli tapi sekarang menjabat sebagai komisioner ini merupakan sebuah apa namanya kemajuan yang luar biasa dampak dari eh, apa namanya eh, adanya undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini. Tapi namun dem dengan demikian masih ada beberapa hal yang memang perlu di apa namanya diperbaiki begitu. Misalkan terkait dengan eh, kondisi perempuan dengan disabilitas. Jadi kalau kita mau bicara soal apa namanya soal pendidikan saja contohnya begitu Mbak Widya. Jadi menurut Sakernas Sakernas itu survei Ketenaga Kerjaan Nasional tahun 2016 ini menunjukkan bahwa 45,74 persen penyandang disabilitas itu tidak pernah lulus SD begitu ya. Dan pada Susenas 2017 itu juga mengkonfirmasi terdapat 5,14% persen anak usia 7 sampai 17 tahun itu belum pernah sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa masih ada apa namanya ketimpangan di sektor ekonomi. Nah, sementara tadi sudah disampaikan oleh Ibu Danes juga terkait dengan perempuan yang rentan mengalami kekerasan. Ini menurut laporan eh, di catatan tahunan Komnas Perempuan yang baru diterbitkan kemarin itu ada sekitar 77 eh, kasus eh, kekerasan terhadap perempuan dan eh, 42 kasusnya 43 persen maaf 43 persen dari eh, jumlah kasus itu adalah kekerasan eh, dalam rumah tangga dan berbentuk kekerasan seksual. Jadi eh, betapa teman-teman kita perempuan dengan 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 disabilitas ini masih sangat rentan mengalami kekerasan. Sementara layanan untuk pendampingan di aspek hukumnya ini masih sangat terbatas. Kita tahu semua bahwa aparat penegak hukum masih apa namanya banyak yang belum memahami karakteristik para korban yang mengalami disabilitas. Misalkan untuk soal bahasa isyarat. Jadi bisa kita bayangkan ketika seorang perempuan dengan perempuan tuli dengan apa namanya mengalami kekerasan seksual kemudian dia melapor ke kantor polisi sementara ke, kepolisian belum menyediakan apa fasilitas untuk juru bahasa isyarat. Nah, ini ini PR yang harus kita apa namanya perbaiki bersama ke depan. Saya pikir itu situasi sementara di apa yeah. Indonesia terkait dengan perempuan dengan disabilitas mbak challenge-nya tuh memang memang triple double ya uh, ah, saya ingin ke Bu Eva nih Bu Eva sebagai direktur rehabilitasi sosial penyandang disabilitas uh, seberapa urgent tadi kalau saya melihat saya miris ya maksudnya ketika sudah mengalami trauma apalagi tadi Cavo mencontohkannya kasus kekerasan seksual it's so hard untuk orang itu akhirnya berani melapor belum lagi ada challenge-challenge yang yang tadi disebutkan belum ada interpreter, belum ada penerjemah bahasa isyarat. Sementara dia masih harus struggling uh, dengan traumanya. What what can we do? Apa yang bisa what's the least we can do untuk memaknai Hari Perempuan Internasional ini? Selamat pagi. Terima kasih Mbak Widya. Salam sehat buat semua. Kalau saya justru kita jangan pesimis dulu kalau tadi miris itu kondisi yang ada tapi kita punya semangat untuk bisa merubah. Ada semangat perubahan karena bagaimana tadi juga disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa semenjak kita meratifikasi konvensi kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan diturunkan lagi dengan berbagai peraturan-peraturan pemerintah termasuk misalnya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2019 ya 20. tentang apa akomodasi yang layak dan aksesibilitas dalam peradilan itu juga bagaimana pemerintah berupaya untuk menjamin tersedianya aksesibilitas dalam peradilan terkait dengan korban uh, uh, penyandang disabilitas perempuan, ya, situ ada pendampingan, kemudian juga tadi ibu uh, deputi mengatakan bahwa dalam undang-undang sudah disebutkan selain ada hak-hak yang sifatnya umum yang semua orang juga punya yang sama, perempuan mendapatkan hak yang khususnya terkait dengan keperempuanannya, yaitu dari di pasal 5 ayat 2 undang-undang 8, termasuk bagaimana hak untuk reproduksinya mereka, hak untuk dalam perlindungan khusus. Kemudian juga berbagai peraturan lainnya, dalam peraturan pemerintah nomor 13 tentang pendidikan inklusi. Kalau tadi Cak Fu mengatakan bahwa e, faktanya banyak penyandang disabilitas itu hanya mayoritas lulusan SD. Sekarang dengan adanya berbagai peraturan itu, ada langkah maju, progres dari pemerintah untuk memastikan bahwa e, setiap penyandang disabilitas itu dia perempuan ataupun laki-laki itu mempunyai hak yang sama untuk bisa berlakukan peran-peran dia baik sebagai peran individual atau peran dia dalam keluarga juga peran dia di dalam masyarakat. Nah ini juga diikuti lagi dengan berbagai program-program yang ada di kementerian dan lembaga masing-masing. Ya contohnya kalau kami dari Kementerian Sosial karena terkait dengan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial khususnya untuk bagaimana memulihkan fungsi sosial dari para penyandang disabilitas tentunya. Kita melakukannya melalui upaya perlindungan sosial, melalui pemberdayaan sosial, kemudian juga bagaimana menjamin bahwa setiap penyandang disabilitas itu terlindungi. Hak-hak uh, uh, dasarnya juga jadi, dia uh, dalam hal perlindungan sosial, bagaimana terpenuhi kebutuhan dasarnya, bagaimana juga dia bisa mendapatkan bantuan sosial, bagaimana dia juga mendapatkan bantuan untuk. Advokasi pendampingan dan sebagainya itu uh, termasuk juga untuk menjamin bagaimana kementerian dan lembaga itu bisa uh, melaksanakan fungsinya, bagaimana kita mensinkronkan pendataan, karena data menjadi penting dalam pembuatan perencanaan uh, kebijakan dalam pembuatan program, itu semua dilakukan. Jadi memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita boleh dikatakan startnya itu baru eh, setelah kita ratifikasi konvensi 2011 ya, kemudian 2016 kita punya undang-undang dilanjutkan dengan berbagai peraturan-peraturan pemerintah dan program-program yang semuanya sekarang mengarah kepada inklusivitas. Nah ini semua program-program yang sebetulnya menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif. Untuk penyandang disabilitas juga untuk perempuan wow. bahkan untuk yang perempuan kami di Kementerian Sosial juga punya program-program terkait dengan program perempuan misalnya PKH PKH inklusif disabilitas gitu yeah. juga support keluarga support bagi kelompok-kelompok uh, penyandang disabilitas jadi uh, istilahnya kalau uh, kita sudah dalam on the track tinggal bagaimana menguatkan bagaimana jadi saling menguatkan dan mengikat para apa artinya para masyarakat lainnya untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang ada. Gitu barangkali Mbak Bidia setuju-setuju Bu Eva. Jadi intinya gini, platformnya sudah ada begitu ya, aturannya sudah ada, cuman ini menjadi PR kita semua sebetulnya bukan hanya kementerian terkait untuk mengoptimalkan program-program yang ada, mengawal, mengevaluasi begitu ya implementasinya supaya konkret. Saya yakin Bu Eva sama Bu Venesia sering ngobrol ya. Karena kan memang kementerian terkait gitu ya untuk memastikan bahwa ya perangkat ini memang uh, tepat guna. Saya mau menyapa dulu uh, Pak Maliki. Pak Maliki baru bergabung. Halo Pak Maliki. Direktur Penanggulangan uh, Kemiskinan iya. dan Pemberdayaan Masyarakat dari BAPENAS yang akan uh, mengulas terkait RIPID atau Rencana Induk Pembangunan Inklusi Disabilitas dalam Pembangunan. Uh, Pak Maliki karena ini International Women's Day jadi all the ladies dulu ya. Saya pengen ke Ibu Venisia lagi. Bu, tadi uh, dikatakan sama Bu Eva, Iya kami berkoordinasi begitu ya untuk katakanlah Uh, membuat dan memastikan rencana-rencana, program-program untuk uh, perempuan disabilitas di Indonesia berjalan dengan baik. Sejauh ini, katakanlah dari tahun, uh, dua tahun lalu begitu ya, uh, sebelum pandemi, during pandemic juga, program-program uh, untuk perlindungan perempuan dengan disabilitas ini seperti apa? Bu Venesia boleh dielaborasi silakan. Oke, okay. uh, jadi kita tahu kita kita tidak mengulang lagi terkait dengan undang-undang peraturan-peraturan yang sudah ada dan segala macam turunan sebetulnya banyak yang sudah spesifik uh, seperti misalnya saya mengulang lagi di undang-undang ya untuk mengingatkan kembali undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu menyatakan kita lihat di pasal 5 ayat 2 ya bahwa hak khusus penyandang disabilitas itu antara lain kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Kemudian pasal 125 Pemerintah dan Pemda itu wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas. Pasal 126, pemerintah dan Pemda wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. Pasal 127, pemerintah dan Pemda wajib menyediakan rumah aman dan mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan karena kita tahu ada stigmatisasi kemudian dia double burden juga as a woman and also as a disability oke okay? nah peraturan-peraturan yang sudah diturunkan terutama yang paling apa namanya yang paling top itu dari undang-undang nomor 8 tahun 2016 terkait dengan kesejahteraan sosial tadi Ibu Eva sudah Ibu apa Ibu Eva sudah sampaikan kemudian tentang PP nomor 70 tahun 2019 ini saya mengingatkan kembali ya recall kita recall bahwa ada tentang terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kemudian PP nomor 1 tahun 2020 tentang Traktat Marrakesh untuk fasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi oleh penyandang disabilitas sampai sedalam itu, ya disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak, dan lain-lain. PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP Nomor 39 Tahun 2020 ini baru ya loh, 2020 saja yang saya ingatkan ya tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, PP Nomor 42 Tahun 2020 ini yang yang terbaru ya kita update lagi kekinian tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas, PP nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenaga kerjaan, PP nomor 67 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu kita mengingatkan kita kembali dan bagaimana. Oke. Nah, untuk Kementerian PPPA, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita diberi amanat oleh Bapak Jokowi dalam visi misinya untuk menciptakan SDM unggul tentu kita itu diberi lima amanat yang kami sebut dengan apa namanya mandat ya yaitu yang ketiga yaitu penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk disabilitas nah tentu kita harus mendesain penurunan angka kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan disabilitas dengan tiga cara yaitu memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada perempuan disabilitas yang melibatkan keluarga sekolah dan masyarakat yaitu kita tentu akan melakukan sosialisasi di nasi dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi perubahan-perubahan norma sosial dan praktek budaya tanpa kekerasan di keluarga, sekolah dan masyarakat. Lalu penguatan pengasuhan kepada keluarga-keluarga rentan dan keluarga korban kekerasan terhadap perempuan, peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri perempuan di dalam mencegah kekerasan. Kemudian tentu yang penting tadi sudah disebutkan oleh Ibu Eva bahwa tentu kita juga memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu dalam hal ini untuk peningkatan memberikan peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk terhadap perempuan disabilitas dan anak perempuan ya kemudian penguatan sistem pelaporan dan layanan pengaduan yang cepat terintegrasi dan komprehensif lalu yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan pengaduan dalam hal ini juga para pendamping-pendamping untuk kasus-kasus yang dialami oleh korban perempuan disabilitas. Kemudian melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan terhadap perempuan disabilitas agar bisa dilakukan dengan cepat terintegrasi dan sangat komprehensif. Langkah-langkah strategis Bapak Ibu sekalian, ya Terkait dengan PP nomor 23 tahun 2020, tentu kami itu memenuhi apa yang disebut dengan pusat informasi dan konsultasi perempuan penyandang disabilitas. Jadi sudah ada PI PIK PPD, disingkat PIK PPD ini, di delapan provinsi kabupaten kota seperti Kota Padang, Provinsi Sumbar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Sidoarjo, Provinsi Jatim, Provinsi Kaltim, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Provinsi, Jambi, provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi DIY. Nah, ini tentu akan direplikasi untuk tahun-tahun berikutnya dengan skala prioritas di mana kita melihat jumlah angka disabilitas perempuan yang ada di wilayah atau di provinsi tersebut kemudian melakukan penyusunan rencana aksi nasional perlindungan khusus dan lebih bagi perempuan perlindungan khusus dan lebih bagi perempuan penyandang disabilitas dan ini adalah merupakan peta jalan perlindungan perempuan penyandang disabilitas dalam rangka menggambarkan kondisi tentang perempuan disabilitas serta rencana aksi bersama antara Kementerian Lembaga dan Kementerian PPPA ini sangat aktif di dalam tentu memastikan program kegiatan yang mendukung perlindungan pemenuhan hak disabilitas perempuan disabilitas ini termasuk layanan layanan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan hak yang diberikan di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi intinya kita... Bu Venezia secara secara apa ya namanya secara peraturan semua payung hukum sudah ada, sudah jelas tadi kita sudah mendengarkan begitu ya. ya di paparan awal. Saya uh, ingin ke Bululu sekarang Bu Venesia uh, dengan semua tadi peraturan yang sudah dibacakan, orkestrasi di lapangannya seperti apa Bululu terutama mungkin uh, spesifik di sini di Situ Bondo ya, Bululu boleh diceritakan sedikit pengalamannya? Ya, uh, sebenarnya kalau di Situ Bondo itu kita awali dengan adanya undang-undang uh, nomor 8 tahun 2016 yang lalu kita komunikasi dengan uh, kepala daerah waktu itu uh, yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan pemahaman yang sama dalam pembangunan uh, inklusif itu tanpa keterlibatan uh, teman-teman difabel dan organisasi difabel itu sendiri pembangunan akan sia-sia karena uh, seharusnya pembangunan itu harus dirasakan, dinikmati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali teman-teman difabel dan kelompok marginal lainnya maka dari itu kita di Sukabondong melakukan strategi di mana kepala daerah waktu itu kita apa ya kita membangun chemistry kalau anak muda bilang kita membangun chemistry terlebih dahulu dengan bapak bupati setelah itu kita dengan beberapa OPD kepala bapeda dan kepala dinas waktu itu kita dengan sekda juga nah dari sini kita mulai memberikan pemahaman bahwa Uh, urusan difabel bukan hanya urusan kan, dinas sosial karena dulu kita biasanya kalau mau bicara terkait dengan difabel selalu itu urusan dinas sosial bukan OPD lainnya. Nah adanya diskusi-diskusi kecil dengan bapak bupati dan uh, kepala bapeda serta sekda akhirnya beliau-beliau ini sangat luar biasa dan punya uh, komitmen bersama ternyata benar ya uh, dengan uh, adanya keterlibatan teman-teman difabel mulai dari perencanaan pelaksanaan dan kawasan di pembangunan itu sangat penting. Kita uh, ada komitmen dengan uh, membangun saat itu bupati yang menawarkan akan adanya uh, MoU antara PPDis dengan bupati waktu itu dan beliau langsung juga meminta semua OPD untuk bisa bekerja sama dengan PPDis. Nah, di saat semuanya sudah mulai punya komitmen, kita tidak hanya ingin ini ada hanya di hitam di atas putih saja tetapi bagaimana Implementasi ini bisa sampai turun ke bawah, dan kita juga e, membangun kepercayaan teman-teman. Juga, bagaimana teman-teman sampai di desa itu bisa men, e, berkontribusi dalam pembangunan? Kita memberikan e, kemarin e, PPDis dengan beberapa OPD, dan semua OPD, khususnya, itu membuat roadmap Situbondo menuju Kabupaten Inklusif 2018 sampai 2022. Nah, roadmap ini bukan kita yang menyusut, tetapi semua uh, OPD, semua dinas karena uh, mereka yang akan melaksanakan. Dan setiap tahun kinerja-kinerja kegiatan dari dinas-dinas uh, ini uh, kita audit bersama-sama khususnya uh, teman-teman PPDis bersama dengan Bappeda turun ke beberapa uh, layanan uh, publik sampai ke OPD-OPD kira-kira OPD sudah melakukan apa nih? Kalau di Subundo dari 2017 sampai 2020 kemarin hampir semua kantor sudah punya layanan yang akses bagi teman-teman difabel dan kelompok marginal lainnya, termasuk di layanan kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya, PPD juga membuat SOP layanan kesehatan selama masa pandemi dengan dinas kesehatan, di mana teman-teman kemarin sedikit kesulitan saat mengakses layanan di puskesmas dan Rumah sakit, nah ini sebenarnya ide-ide ini muncul dari OPD-OPD uh, karena kita di situ Bondo ada sinergi. Situ Bondo inklusif terintegrasi, sampai ini dibuatkan grup besar dimana dimulai dari uh, kepala pemerintah daerah sampai kepala dinas, camat, perusahaan swasta, perbankan, komunitas, uh, perguruan tinggi, stakeholder yes, lah ya, bergabung yes, semuanya lah pokoknya. Mas Adela ini menjadi kebutuhan bersama bukan lagi kebutuhan teman-teman difabel. Di saat uh, kalau kita membicara, saya masih ingat Bupati mengatakan bahwa uh, sebagai pejabat hendaknya kita juga uh, bisa terbuka. Kalau urusan mau ngomong disabilitas ya teman-teman disabilitas yang harus dilibatkan. Mau bicara terkait kelompok rentan lainnya ya mereka yang harus di uh, apa dilibatkan. Sampai penganggaran penganggara. yang responsif gender kita dorong ada di Situbondo seperti itu. Jadi okay. uh, kemarin di 2018 uh, Bupati dengan uh, beberapa stakeholder lainnya meluncing uh, Situbondo sebagai Kabupaten inklusif. Dan ini ini kalau saya lihat ya Mbak Lulu kayak kalau kita lihat tadi kan sudah dikemukakan ya sama uh, Ibu Venezia, Ibu Eva regulasi, peraturan itu sudah ada. Bagaimana cara mengkomunikasikan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan dengan dengan baik dengan tepat guna itu menjadi uh, pekerjaan rumah kita bersama terutama terakhir nih ya memaknai Hari Perempuan Internasional PKS yang juga selama ini masih menjadi barrier sebetulnya ini kita menunggu kapan R-nya itu hilang ya menjadi undang-undang gitu saya sangat-sangat menunggu momen itu ya Bu Venesia sampai ketawa tuh saya yakin Bu Venesia juga dalam hati iya cepet gitu RUPKS disahkan. Oh, kita kerja bersama-sama saya udah cukup uh, bad experience last year you know forty times. Oh yeah, I know I know I know, I know what you've been 50, through no. then again. Then again, I won't stop for that. Let's let's fight together. You know, let's holding hands uh, each other untuk untuk mewujudkan si R itu menjadi hilang ya dan resmi menjadi undang-undang. And that's another story. Semangat, ya. semangat ya. <laughs> Saya pengen ke uh, ibu. Eh sorry, Nabila nih, Nabila. Nabila masih bisa mendengar suara kita, Nabila. Oke, Nabila sambil nunggu Nabila saya pengen ke Pak Maliki dulu nih. Pak Maliki boleh dijelaskan di, uh, begitu ya terkait terkait repeat gitu ya. Rencana induk pembangunan inklusi disabilitas dalam pembangunan. Emphasizing on inklusi disabilitas ini ini dari Bapak Nas program apa sih, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Widya. Iya, Pak. Oh, itu Nabila. Oke, Nabila sebentar ya kita dengerin dulu Pak Maliki ya, ya soal repeat ya. Oke. Saya dulu berarti ya. Oke, okay. uh, makasih, Mbak, uh, Mbak uh, Bu Widya, uh, yang terhormat ya, Ibu Deputi Bu Venesia, Bu Eva, ya. Mbak Lulu, dan juga Pak Bahru. Uh, Rekan-rekan, uh, pertama-tama selamat Hari uh, Internasional, inter uh, Hari Perempuan Internasional, ya. dan mudah-mudahan dengan, uh, dengan hari ini kita juga bisa memberikan penghormatan yang lebih, terutama bagi perempuan penyandang disabilitas. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sebagian oleh Ibu Deputi dan juga Bu Eva terkait dengan bagian dari perencanaan untuk penyandang disabilitas ini, Mbak Widya. Jadi kalau saya mulai dari jumlah dulu ya, karena memang jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia itu lumayan banyak juga, meskipun dari sisi presentasi tidak sebanyak tadi yang disampaikan oleh uh, Pak uh, apa? Pak, duta besar. Uh, secara rata-rata tadi saya dengar di secara dunia itu di atas 10 persen. Kalau di Indonesia uh, masih ada di bawah uh, 10 persen ya. Uh, tetapi cukup banyak karena penduduk kita juga cukup banyak. Ada sekitar 270 uh, lebih banyak ya. Sekarang uh, penyandang disabilitas itu sekitar uh, 20, uh, 28. Uh, berarti agak di atas 10 persen lah sedikit. Nah, uh, dengan tingginya penyandang disabilitas dan juga banyaknya penyandang disabilitas itu usia produktif, baik perempuan itu lebih banyak juga. Ini juga akan sedikit dalam tanda kutip mengancam bagaimana kita tidak dapat memanfaatkan bonus demografi ke depan. Jadi kalau misalnya banyak penyandang disabilitas dengan usia produktif, kemudian mereka tidak mendapatkan akses yang lebih baik terhadap peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, kemudian bagaimana mereka tidak lebih aktif lagi, ini juga tidak bisa kita mengoptimalkan bagaimana mereka bisa berkontribusi ke dalam pembangunan. Nah, dengan adanya undang-undang yang baru, Undang-Undang 8 2016, ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana para penyandang disabilitas ini bisa berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Dulu dengan Undang-Undang 497, lebih banyak perspektifnya charity base. Kemudian juga lebih banyak Bu Evan yang sibuk, ya karena memang semua pointing out kepada sektor sosial. Dinas Sosial, Kementerian Sosial, jadi semua tanggung jawab Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial. Namun dengan undang-undang baru saya senang sekali tadi mendengar apa best practices dari daerah bahwa sebenarnya tanggung jawab untuk memberdayakan atau mengoptimalkan penyandang disabilitas ini juga adalah tanggung jawab multisektor jadi bukan hanya dinas sosial atau kementerian sosial tetapi juga kementerian-kementerian lembaga lain. Ini sebagai contoh saja tadi juga disampaikan ya bahwa untuk mengoptimalkan uh, uh, apa, potensi dari seorang uh, seorang penduduk uh, dalam hal ini juga penyandang disabilitas, kita perlu upaya lintas sektor, baik itu pendidikan, kemudian juga uh, kesehatan, bahkan sampai kepada sarana prasarana. Nanti ke depan setelah misalnya setelah lulus, tentunya juga ada sektor yang sangat penting dalam hal ini ketenaga kerjaan, sehingga mereka bisa mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian dari rumah ke kantor juga kalau misal seorang penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang baik tidak akan bisa berarti apabila fasilitas publiknya pun tidak tidak bekerja tidak baik gitu ya. Jadi bagaimana menghantarkan seorang penyandang disabilitas dari rumah ke kantor ini juga menjadi faktor. Berarti dalam hal ini Dinas Perhubungan menjadi apa Kor di situ. Kemudian satu lagi, setelah masuk di depan kantor, masuk ke ruang kerjanya bagaimana? Tentunya kan fasilitas yang ada di kantor pun harus mumpuni. Jangan sampai orang yang sudah apa yang yang mempunyai apa, a, 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 disabilitas masuk ke kantor pun mengalami kesulitan, di mana misalnya remnya juga terlalu curam, atau memang sama sekali tidak ada, ataupun memang desainnya juga salah. Nah, dalam hal ini dinas PU terutama yang bisa memberikan atau impos bagaimana sebuah bangunan itu harus friendly terhadap penyandang disabilitas. Nah, dengan adanya undang-undang baru ini dan kami diamanatkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk meyakinkan bahwa seluruh paradigma dari undang-undang tersebut bisa dilakukan. Jadi PP 70 2019 ini sebagai salah satu PP yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 8 2016 telah diselesaikan pada tahun 2019. Di situ kita memang memberikan suatu apa mainstreaming bagaimana perencanaan dan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dituangkan di dalam PP tersebut adanya lampiran dengan title rencana induk penyandang disabilitas. Jadi rencana induk ini time horizon-nya adalah perencanaan jangka 25 tahun. Jadi kami mengharapkan di dalam 25 tahun ke depan Indonesia sudah betul-betul bisa menghormati dan juga memberikan akses yang sama terhadap penyandang disabilitas. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa seorang penyandang disabilitas mempunyai tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah. Tidak ada lagi cerita bahwa penyandang disabilitas mempunyai mungkin gaji yang lebih rendah dibandingkan yang bukan penyandang disabilitas. Bahkan, aksesibilitas kepada berbagai fasilitas publik ini harus sudah diperbaiki. Dengan dua puluh lima tahun, ini, begitu, ya uh, Pak Maliki. Uh, ya, teman-teman, jadi ada makan. tujuh ibu, uh, tujuh agenda yang harus diselesaikan di dalam repeat ini. Tadi, Bu Eva sudah menyampaikan pendataan, jadi seluruh penyandang disabilitas harus didata. Kami sangat-sangat mengharapkan bukan saja nanti dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, juga masyarakat. Karena pendataan ini kadang-kadang banyak masyarakat juga menyembunyikan anggota keluarganya ya. yang Betul. penyandang disabilitas. Betul. Kemudian lingkungan tanpa hambatan. Kemudian pelindungan hak dan akses pada keadilan, pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas. Kemudian ekonomi inklusif tadi, di mana para penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan dan keterampilan, dan akses pemerataan layanan kesehatan. Nah, cuma karena memang 25 tahun, Bu Widya, kami harus menerjemahkan repeat tersebut ke dalam perencanaan yang lebih lebih pendek, ya, dalam hanya ini 5 tahun. Jadi, Bapak Nas saat ini sedang menerjemahkan dan juga sedang mencoba meyakinkan bahwa kementerian lembaga itu dan juga nanti pemerintah daerah betul-betul menganggarkan dan terefleksikan di dalam perencanaan penganggaran mereka. Nah ini nih, penting soal PA anggaran nih, Pak lagi gini, silakan. silakan. Itu, jadi uh, nanti yang repeat ini, rencana Induk Penyandang Disabilitas 25 tahun kita pecah jadi lima tahunan. Namanya Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, uh, itu untuk nasional. Kemudian tadi, uh, alhamdulillah kalau daerah sudah ada, nanti akan mungkin diresmikan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah. Uh, yang utama provinsi dulu, nanti kabupaten juga harusnya mengikuti provinsi dalam lima tahun juga. Nah, dalam hal ini kami mencoba meyakinkan bagaimana sebuah kementerian lembaga atau pemerintah daerah mencoba merefleksikan PR-PR tadi yang ada di dalam 1 sampai tujuh tadi ya sasaran-sasaran tadi, sehingga masuk ke dalam uh, ke, ke dalam anggaran mereka dan baga bagaimana anggaran tersebut bisa digunakan menjadi lebih efektif supaya targetnya bisa tercapai. Jadi nanti dalam lima tahun ada beberapa target saya kira yang harus kita apa achieve ya termasuk di situ adalah sistem dari labor market yang lebih inklusif. So, nanti penyandang disabilitas juga harus mempunyai hak yang sama, informasi yang sama dan juga nanti pelakuan yang sama di dalam apa pasar kerja. Saya kira ya, itu oh, apa ya. baik. sebagai gambaran singkat. Gambaran singkat ya. Oke baik Pak Maliki. Tadi saya uh, sudah menyapa Nabila. Hai Nabila. Nabila, kita ingin mendengar uh, suara. Kalau kak apa suara saya? Sangat jelas, Nabila di Makassar. Eh cerita dong. Jadi kalau Oke, di Makassar kak. tuh gimana komunitas disabilitas di sana? Terus kalau tadi mengutip kata Mbak Lulu gitu ya. Kalau misalnya memang ingin Ekm, um, ekonya terdengar terkait apapun itu perjuangan untuk perempuan disabilitas, maka perempuan dengan disabilitas itu sendiri harus terlibat. Seberapa jauh kamu involve uh, di kalangan komunitas uh, dis perempuan disabilitas di Makassar? What did you do? Apa yang kamu lakukan untuk untuk tetap bikin apa namanya? bikin women empowerment gitu di sana? Silakan Nabila. Oke okay, kak, maaf ya uh, jaringan saya kurang baik, jadi tidak bisa mengaktifkan video. Oke. Okay. Ya, uh, jadi saya masih sekolah sekarang. Saya jadi buta itu 2017 lalu dan umur saya sekarang uh, 18 tahun. Uh, saya orang muda dan sekarang saya aktif menulis untuk memproduksi pengetahuan dan menyebarkan pengetahuan-pengetahuan. Sebenarnya menurut saya perempuan dengan difabel itu uh, harus apa sih untuk memberdayakan diri di tengah-tengah masyarakat uh, orang muda dengan difabel di Makassar sendiri, apalagi perempuan itu kak uh, perannya di dalam masyarakat masih belum bagus sama sekali karena uh, apa ya uh, dalam hal ini organisasi-organisasi penyandang disabilitas juga belum melibatkan perempuan dengan disabilitas yang muda. Uh, secara maksimal, uh, saya mungkin tidak bisa menyebutkan organisasinya, tapi saya pandang yang seperti itu. Masih ada gap antara senior dan junior, uh, apalagi ketika dia adalah perempuan di Makassar. Saya sendiri aktif di Perdik dan um, saya memandang, Kak, bahwa perempuan muda difabel itu perlu sekali aktif di dalam komunitas penyandang disabilitas karena perempuan itu rentan ya, Kak perempuan rentan terhadap kekerasan apalagi uh, kekerasan dalam rumah tangga dan juga uh, pelarangan untuk menempuh pendidikan dan dengan terlibat dalam komunitas-komunitas atau organisasi penyandang disabilitas saya harap teman-teman difabel perempuan muda bisa uh, bersekolah lebih tinggi lagi dan uh, pikirannya bisa lebih terbuka lagi jadi benar-benar uh, komunitas menurut saya adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih berpikir luas, bisa memberdayakan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau tidak terlibat dalam komunitas, teman-teman difabel muda itu hanya tinggal di rumah, mereka mendapat larangan untuk bersekolah, mereka mendapat kekerasan di dalam rumah tangga, dan rentan sekali terhadap kekerasan seksual. Sementara mereka tidak punya tempat untuk untuk mengadu kalau tidak bergabung dalam komunitas, begitu mungkin, Kak? Oke, jadi intinya, uh, faktor bergabung dengan komunitas yang tepat dan akses pendidikan, ya, yang kamu soroti terkait uh, apa yang seharusnya lebih urgent dilakukan untuk memperdayakan perempuan di iya, Oke, uh, Ibu, Bapak yang terhormat, saya langsung membuka kolom Q&A. Ini waduh, sudah banyak ya pertanyaannya dari tadi. Uh, ini ke Cak Fu dulu nih. Pertanyaan kepada Komnas Perempuan. Berdasarkan penelitian dari Komnas Perempuan, katanya kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di DKI Jakarta kemudian di Yogyakarta. Katanya setiap tahun angkanya meningkat. Hal ini cukup mengagetkan karena kedua wilayah memang terkenal sebagai daerah yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Apakah memang sebuah ada sistem yang terbangun? Mungkinkah online sistem yang dapat dipergunakan untuk melaporkan secara cepat? Misalnya kasus terhadap kekerasan perempuan terutama pertama perempuan disabilitas di Indonesia Cakfu dari Aji Suryanto ini silakan baik terima kasih pertanyaan bagus sekali jadi begini saya sebelum menjawab apa namanya sebelum menjawab tentang kenapa DKI Jakarta dan Yogyakarta ini angkanya pada catatan tahunan Komnas Perempuan ini tinggi saya akan kembali kepada soal apa namanya perbandingan kasus tadi saya menyebutkan bahwa berdasar dua 2021 yang baru diterbitkan, itu ada 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Sementara total kasus kekerasan terhadap perempuan yang di apa di dalam catahu itu ada 299.000 sekian kasus. Bayangkan 299.000 sekian kasus dibanding dengan 77 kasus. Artinya apa? Artinya di sini ada gap yang sangat luar biasa, yang sangat lebar antara uh, perempuan uh, dengan disabilitas dan perempuan bukan disabilitas. Gapnya ini disebabkan oleh banyak faktor, misalkan soal uh, apa namanya soal uh, stigma yang masih sangat kuat terhadap perempuan dengan disabilitas. Di masyarakat banyak sekali uh, stigma yang menganggap bahwa perempuan dengan disabilitas itu adalah aseksual. Terus kemudian ketika perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan, maka penyelesaiannya bukan pada jalur hukum, Mbak Widya. Lebih banyak diselesaikan jalur kekeluargaan. Kemu misalkan begini, pelaku diminta untuk menikahi korban atau korbannya eh, maaf atau kemudian dicarikan orang lain untuk menikahi korban. Nah, karena apa? Keluarga meng menganggap bahwa disabilitas itu aib dan ketika perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan itu adalah double aib maka harus ditutupi. Nah, ini persoalannya. Nah, bicara soal eh, tadi kenapa menjawab pertanyaan kenapa eh, apa namanya hmm, DKI Jakarta dan Yogyakarta itu angka pada catahu tinggi. Ini persoalan akses. Jadi eh, Ibu eh, apa namanya Ibu Eva dan juga eh, Pak Maliki ini juga persoalan akses, akses informasi. Kalau di Jakarta ini apa namanya aksesnya cukup mudah internet gampang begitu ya jadi komnas perempuan selama masa pandemi ini sudah membuka eh, pengaduan melalui eh, online begitu ya melalui media sosial kemudian melalui email dan juga WhatsApp nah ini akses butuh akses internet yang bagus sementara di daerah di luar Jakarta dan di luar Yogyakarta kita bisa lihat sekarang misalkan adik kita Nabila ini punya persoalan kendala terhadap akses internet gitu ya itu satu. Yang kedua, kenapa tinggi di DKI Jakarta? Karena memang di DKI Jakarta banyak tersedia fasilitas. Misalkan tentang apa namanya? lembaga pengada layanan gitu ya. Pengada layanan di Jakarta cukup banyak, di Yogyakarta cukup banyak sehingga mereka akan sangat mudah untuk mendapatkan layanan pengaduan apa namanya perlindungan terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan juga khususnya perempuan dengan disabilitas. Tapi di tempat-tempat lain itu sangat susah kita apa namanya kita temukan forum pengada layanan atau lembaga pengada layanan di daerah-daerah khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Nah berikutnya adalah soal tadi kekerasan saya, kami dari Komnas Perempuan melihat bahwa kenapa kekerasan terhadap perempuan ini cukup tinggi sebenarnya? Karena persoalannya adalah soal literasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Banyak sekali saudara-saudara kita perempuan dengan disabilitas itu tidak mengerti apa namanya apa yang dinamakan dengan kekerasan seksual sehingga ada ada beberapa apa namanya tipe disabilitas misalkan saudara-saudara uh, kita yang mengalami intelektual disability atau mental disability, mereka tidak paham uh, apa namanya tentang uh, kesehatan reproduksi itu apa, dan kemudian seksualitas kekerasan seksual itu apa, sehingga ini pr menurut uh, apa menurut kami menurut komnas perempuan ini adalah pr kita bersama. tadi sudah disampaikan oleh uh, ibu apa namanya ibu Eva uh, dan ibu Indonesia. Ya? ya Ibu Venesia, kemudian Pak Maliki Bu Eva itu hal-hal yang yang sifatnya memang di atas kertas memang sudah sudah apa namanya ter eh, terencana dengan baik tapi di lapangan kita masih menemukan kendala-kendala eh, misalkan soal stigma yang tadi saya ceritakan ini temuan dari kajian eh, apa namanya Komnas perempuan terhadap eh, kekerasan eh, terhadap perempuan dengan disabilitas jadi masih ada stigma kemudian ya ada persoalan barrier di aparat penegak hukum gitu ya. Misalkan kalau ada perempuan double disability, misalkan dia mengalami intellectual disability kemudian eh, mengalami juga eh, apa namanya? ada kasus eh, cerebral palsy ya, disabilitas berat yang hanya bisa tinggal di rumah dan dia mengalami kekerasan yang dilakukan sebagian besar menurut kajian Komnas Perempuan sebagian besar hampir 50 persen itu pelakunya adalah orang dekat dan dikenal oleh korban. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana seorang perempuan dengan disabilitas bisa melapor, mengadu ke apa namanya kepolisian? Tentu itu sulit karena tadi tidak tersedia akses transportasi yang baik, sampai juga misalkan sampai di kantor polisi. Kantor polisinya juga belum ramah dengan disabilitas, tidak ada rem, tidak ada yang membantu. Ya nah ini ini menjadi persoalan kita bersama sebenarnya hal yang ideal di pusat tadi sudah disampaikan oleh pak maliki ini repeat sudah 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 ada begitu tapi kemudian implementasi di di lapangan itu memang harus kita kawal bersama-sama kawal bersama Dan yang penting bagi 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 kita semua adalah melibatkan uh, orang apa, organisasi penyandang disabilitas untuk mengkontrol bagaimana repeat ini bisa benar-benar terlaksana di lapangan. Begitu kira -kira. ada tempat guna ya. Betul. Jadi tadi sebetulnya ada ide dari Mas Aji Suryanto, mungkin bisa dibangun online system yang akan memudahkan begitu untuk katakanlah teman-teman penyandang yang tidak bisa mobile. Nah, Chavo ini berkaitan sebetulnya dengan pertanyaan berikutnya ya. Waduh, banyak sekali, banyak sekali dari sebentar Oh iya, ini saya setuju dengan Cak Fu, dari Kompas yang katanya bukan hanya sosialisasi wit, tapi juga harus dioptimalkan, evaluasi, dan ya. juga pelaksanaannya seperti apa. Ini khusus kepada Mbak Eva, nih, gimana caranya supaya, oh, sebagai representasi disabilitas di pemerintahan, what should we do? Apa yang juga ingin kita lakukan, ingin juga terlibat? Silahkan, Mbak Eva. Terima kasih, Mbak Sonya, Apa kabar? Pesannya ini nggak pernah berhenti dan selalu menjadi penyemangat buat kami. Uh, terima kasih ya. Uh, seperti misalnya tadi maksudnya Kak saya di baik di pemerintahan maupun di dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu sudah memberi warna ya pada perubahan-perubahan dalam tatanan birokrasi pemerintah ataupun dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti misalnya kalau saya di Kementerian Sosial bagaimana saya bisa mempengaruhi perubahan kebijakan yang ada tadi Kak Fu maupun Pak Maliki mengatakan bahwa kalau misalnya disabilitas sebelumnya hanya adalah perspektif charity, sekarang bagaimana disabilitas itu lebih bersifat inklusi. Nah tentunya juga bagaimana ini kita lakukan dengan mensinkronkan dengan rencana-rencana atau program-program yang sudah ada ditentukan sebelumnya. Ternyata misalnya RPJMN kemudian turunnya ke rencana RKP, rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah kemudian rencana kerja kementerian dan lembaga sehingga isu-isu disabilitas bisa masuk di situ. Misalnya kami di Kementerian Sosial terkait dengan perlindungan sosial. Bagaimana perlindungan sosial yang ada juga bersifat inklusif terhadap penyandang disabilitas seperti itu. Terutama perempuan penyandang disabilitas. Misalnya dulu PKH itu tidak menyasar pada masalah disabilitas, tapi sekarang PKH inklusif disabilitas dengan salah satu komponennya adalah uh, disabilitas. Nah, kemudian juga dengan platform-platform baru yang lebih kepada inklusif, bagaimana misalnya kami di Kementerian Sosial dengan platform atensi itu uh, rehabilitasi sosial berbasiskan keluarga, berbasiskan uh, komunitas, berbasiskan uh, residensial. Nah, berbasiskan keluarga, bagaimana melibatkan peran-peran keluarga, peran-peran perempuan, terutama terkait misalnya dengan program rehabilitasi. Uh, upaya rehabilitasi yang sifatnya simpel ya di rumah, tapi itu sangat menentukan parah ke depan bagi misalnya anak disabilitas. Bagaimana deteksi dini anak disabilitas? Nah itu semua dilakukan dengan melibatkan juga teman-teman penyandang disabilitas. Jadi uh, sebetulnya pergerakan uh, disabilitas ini semua lini. Jadi baik itu dari komunitas, baik itu dari organisasi penyandang disabilitas, juga di pemerintahan. Nah di pemerintahan baru-baru uh, ini kita sudah lihat bagaimana konsen Pak Presiden kemudian Bapak Wakil Presiden dengan uh, mendukung adanya program inklusi nasional. Ini sudah mewarnai bahwa sebetulnya uh, pemerintah itu sudah uh, istilahnya uh, sensitif, sudah ber, uh, punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari segala lini. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Dengan bagaimana sekarang kita terutama dalam situasi yang kita hadapi sekarang kondisi COVID, kita saling menguatkan, saling membahu-membahu, dan juga tentunya dukungan para semua uh, stockholder, tidak hanya dari pemerintah, tapi bagaimana penyandang disabilitas bisa uh, menjadi bagian penting dalam proses perubahan ini. Itu Mbak Widya. Well noted, Mbak Eva. Ibu Venesia, ada yang ingin disampaikan yang tadi dibilang ya. aduh itu kan cuma cantik di atas kertas aja katanya ya kan, oh, sosialisasi lalu implementasi terutama ke daerah begitu ya, ya. mungkin juga ada oh. barrier terkait perda dan lain sebagainya. Ibu oh. Venesia silahkan. Kementerian PPPA itu sebetulnya adalah kementerian kelas tertiga, jadi kita banyaknya dikoordinasi, sinkronisasi dengan kementerian lembaga dan daerah. Namun jangan lupa bahwa tahun yang lalu kami di, atau tahun ini ya di, Begini Januari kami diberi apa namanya, tahun yang lalu diberikan mandat khusus yaitu kita menjadi pelayanan rujukan akhir bagi daerah. Nah oleh sebab itu menceritakan sebetulnya apa yang sudah kami lakukan itu sudah banyak sekali. Terkait dengan sosialisasi terhadap peraturan perundangan kepada daerah sampai kita mengadvokasi mereka bagaimana agar supaya mereka juga membentuk seperti yang saya sebutkan adalah PIKPPD ini, PPDE, yaitu terkait dengan Pusat-pusat informasi dan layanan untuk penyandang disabilitas di daerah. Nah, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap APH (Aparat Penegak Hukum) tentang perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas. Itu dari ada beberapa target dari setiap tahun, misalnya itu menargetkan beberapa 200 sampai 300 APH. Kemudian, terkait juga kami melakukan memorandum understanding dengan peradi, dengan peradi ya, dengan persatuan advokat Indonesia, karena menyadari bahwa apa namanya keterbatasan keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas di dalam mendapatkan hak perlindungan pada saat mereka mengalami juga kekerasan dan kemudian eh, eh, apa namanya diskriminasi dan lain sebagainya oleh sebab itu mau ini sangat penting sekali jadi eh, kalau kami tidak hadir tentu ada peradi yang hadir dalam hal ini kemudian kemudian artinya kalau tidak hadir langsung ya lalu kemudian kita juga eh, tahu bahwa bahwa kementerian PPPA itu meluncing layanan yang to the grassroots, seperti layanan sejiwa, ya. Sehat jiwa. Jadi itu, kemudian selayanan layanan online seperti Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak, yaitulah hotline 129, di mana kalau ada terjadi kekerasan terhadap perempuan, penyandang diabetes, apapun itu, diskriminasi dan lain-lain, sebagainya, bisa menghubungi kami di layanan ini. 129. 129, 129 1, ya, Bu, hotline 24 jam 1, ya, Bu, itu? Satu kali 24 jam. Di situ ada manajer-manajer kasus, dan kami bekerja sama dengan... Um, Himsi, himpunan psikologi seluruh Indonesia. Ada manajer kasus, ada konsultan dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa bahwa uh, uh, kami juga seperti saya sebutkan tadi mengadvokasi daerah agar supaya ada perda-perda mempengaruhi keputusan-keputusan atau uh, apa namanya semua itu dioptimalisasi tahun ini kami bekerja sama dengan Kementerian Desa karena banyak sekali komplain bahwa misalnya UPTD PPPA itu hanya menjangkau pada level kabupaten kota sementara desa itu tidak jadi kami bekerja sama dengan desa sehingga melaunching model desa dengan Kementerian Desa ya desa yang ramah perempuan dan peduli anak nah di situ nanti ada pusat-pusat informasi terkait layanan termasuk juga terhadap penyandang disabilitas dan itu berbasis masyarakat Artinya kita melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kelompok-kelompok pemerhati perempuan dan anak termasuk kelompok-kelompok yang peduli terhadap penyandang disabilitas sehingga dengan mudah dapat mengakses ini di level desa. Karena kita tahu juga dana desa itu harus berguna, harus dapat memproteksi atau memberdayakan perempuan, terutama Indonesia. perempuan dan anak. Sorry dikat dulu. Bu Venezia barusan saya ngecek. Saya menelepon 129 and then masuk? yeah it is work. Yeah, it is working. Yeah, yeah. Uh, berfungsi ya. Jadi sebetulnya itu juga uh -huh. harus disosialisasi bahwa yeah. ketika ada kekerasan terhadap perempuan, uh, terutama perempuan disabilitas bisa mengakses uh, 129 uh, sudah saya konfirmasi sendiri dan juga ternyata diangkat bukan mesin ya ini bukan mesin ini orang. Ini oh, uh, kita ke pertanyaan ber tidak berikutnya. tidak berbayar yang tidak berbayar. Ingat dari mana pun Anda berada dari luar negeri Puja pun hanya mendahil 129 langsung masuk. Oke. Okay? oke okay. okay. ini ini nanti akan 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 kita glorifikasi nanti. lagi ya untuk membantu tapi meningkatkan lagi untuk real time. Jadi nanti berikut akan so, eh, apa nih pelayanan ini ditingkatkan seperti begini. Kalau ada human trafficking, tindak pidana perdagangan orang sampai di desa-desa di ujung manapun, akan terlihat di situ dia lokasinya di mana supaya kami itu langsung menghubungi bar es krim dan lain sebagainya untuk yang real terkait time. begitu ya nah. sort of, apa akan namanya akan pin besar ya besar kalau ghosting baik. gimana nih Bu kalau ghosting bisa juga ya sembilan ya lagi tren ya, sekarang ya. oke okay. berikutnya saya pengen ke ke uh, Pak Maliki Pak Maliki ini ada pertanyaan uh, terkait peningkatan peran serta perempuan dalam pemberdayaan berbasis keluarga Katanya dirasa sangat penting, dan strategis, terbukti sebagian besar sangat amanah memakai tanda kutip dan bertanggung jawab, terutama bagi ibu rumah tangga. Hal ini baik sebagai peran utama atau sebagai peran pendukung dalam pemberdayaan keluarga tersebut. Bagaimana ya, strategi yang akan dikembangkan dalam pemberdayaan berbasis keluarga dari Roni Faisal, Pak Roni, rumah tangga itu bukan cuma ibu, loh, Pak. Ibu dan Bapak, loh, Pak Roni, ini gimana? Ayo, Pak Maliki, silahkan. Ya, yeah, uh, oke. Okay. Sebenarnya, kalau dari tataran kita, tetap tataran konsep, ya, Mbak uh, Widya. Jadi, di dalam repeat pun, itu sudah kita coba uh, masukkan bagaimana sebenarnya pemberdayaan ini uh, kita lakukan, baik di tingkat komunitas maupun di tingkat keluarga. Jadi, uh, apa semua program-program uh, yang ada di dalam repeat. Ini kami mengharapkan bahwa kementerian lembaga bukan saja bekerja sama nanti antar kementerian lembaga, kemudian secara vertikal dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan non-pemerintah. Ya, dalam hal ini tentunya juga organisasi penyandang disabilitas. Nah, kemudian salah satu prinsip dari pelaksanaan program tersebut adalah tentunya adalah pemberdayaan community base dan juga berdasarkan pemberdayaan keluarga. Oleh karena itu banyak sekali juga program dari sini nggak ada yang dari BKKBN ya. BKKBN juga masuk di dalam salah satu bagian dari rencana aksi nasional bagaimana nanti peran dari keluarga ini akan sangat penting bagaimana mereka bisa memberikan akses yang sama terhadap anak-anaknya baik itu yang bukan penyandang disabilitas maupun yang penyandang disabilitas dan saya setuju bahwa keluarga itu tidak hanya perempuan, tidak hanya ibunya, tetapi juga ya dua-duanya, Bu Mbak Widya ya, bapaknya Kalau ibunya ya. apa secara diam-diam, misalnya memang diamnya dari seorang penyandang anaknya yang penyandang disabilitas harus sekolah, saya kira nggak akan optimal kalau tidak ada dukungan dari apa dari suaminya ataupun dari bapaknya. Oleh karena itu, tadi juga kami menekankan bahwa. Salah satu dari kendala ataupun nanti tantangan dari kita di dalam pendataan itu ya salah satunya dari keluarga, bagaimana sebuah keluarga ini bisa mengacknowledge keunikan dari seluruh anggota keluarganya, seluruh anak-anaknya sehingga mereka juga bisa terus memberikan akses yang sama. Mendata keluarganya yang penyandang disabilitas, kebutuhan khususnya apa? sehingga juga kita bisa mengetahui apa yang harus kita apa harus kita sediakan. Itulah yang kami coba yakinkan di Bapenas bagaimana sebuah kebutuhan-kebutuhan khusus tertentu ini harus bisa diakomodasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing dari kementerian lembaga. Baik itu bersifat fisik maupun nanti sosial tadi yang disampaikan Ibu Deputi juga Ibu Eva, ya ataupun uh, apa fasilitas-fasilitas lain. Tadi saya ingin sekali juga cipin apa yang tadi disampaikan oleh Pak 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 pa, pa, pa Fuad. Ya, terkait dengan yang di Jakarta itu sangat menarik dan kelihatannya harus ada evaluasi menyeluruh Pak Fuad. Yang kami lihat di sini adalah sebenarnya memang tadi betul bahwa undang-undang undang baru itu adalah multisektor sar baik itu dari sisi fisik, sosial dan ekonomi. Tetapi kelihatannya di Jakarta itu uh, memang uh, perkembangan fisik cukup cepat ya terutama di pusat-pusat pusat-pusat uh, uh, ekonomi di uh, di Jakarta sehingga sarana prasarana mungkin friendly terhadap penyandang disabilitas. Tetapi kelihatannya penyadaran sosial masih belum Pak Fuad bagaimana perkembangan penyadaran sosial di dengan komunitas yang begitu dinamis di Jakarta ini masih belum menyeluruh. Sehingga apa namanya kesadaran penghormatan mereka terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini juga khususnya perempuan sepertinya berjalan masih agak di tempat. Nah, ini pun saya kira memang dengan kota yang besar, dengan kota yang memang nantinya akan menjadi megapolitan, pemikiran kita juga harus harus cepat berubah. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, harus kita segera akomodasikan. Dengan memang tadi, apakah sosialisasi, edukasi, ataupun mungkin advokasi yang memang sangat masif di satu kota yang cukup besar, seperti di Jakarta, sehingga perkembangan sarana prasarana yang cukup cepat di Jakarta harus diikuti dengan gaya hidup yang seharusnya bisa mengikuti dan menghormati para penyandang disabilitas. Intinya pemutakhiran teknologi juga harus sesuai begitu ya dengan pemutakhiran uh, regulasi untuk akhirnya mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki sebetulnya oleh kota besar yang uh, sejauh ini is way much easier gitu. But this is yeah. a question good question uh, nih mungkin coba apakah Jadi, ada, situasi ada ya, orang tua kaya. yang tidak menyekolahkan ya. anaknya yang disabilitas dengan berbagai alasan, Capu? Mbak dia sebentar, boleh saya sedikit ya, eh, menambahkan ya. tadi yang disampaikan. Oh iya, Mbak Eva silakan Mbak Eva, baik. Maliki, karena tadi terkait dengan pemberdayaan keluarga kami di Kementerian Sosial itu selain melakukan rehabilitasi sosial, juga melakukan upaya pemberdayaan sosial. Jadi misalnya kalau anaknya itu mendapatkan program bantuan melalui atensi di rehabilitasi sosial, maka keluarganya itu mendapatkan bantuan melalui bisa program PKH bisa juga melalui program AB, BPNT dan juga program uh, lainnya yang ada di Kementerian Sosial bahkan Eka juga harapan ya, Mbak Evo, ya. Nah, di samping itu program yang terkait dengan uh, bagaimana pemberdayaan keluarga itu sendiri. Di samping itu kami di Kementerian Sosial juga punya forum-forum komunikasi orang tua dengan anak disabilitas sehingga, seperti uh, disampaikan oleh Pak Mali kita di, bagaimana peran keluarga itu sangat penting. Tapi kalau keluarga yang memiliki anak disabilitas pada awalnya kan bingung, galau, dia tidak tahu harus buat apa. Tapi dengan bertemu dengan sesama komunitas keluarga dengan memiliki anak disabilitas saling menguatkan, saling mendapatkan informasi sehingga menjadi jaring yang saling bisa membantu untuk mendapat pemecahan masalah secara bersama begitu Mbak Widya baik Mbak Eva, terima kasih uh, atas infonya uh, Cahu, tadi pertanyaan dari uh, mana tadi saya cari dulu ya Tentang dari Yohana tim, terkait sanksi, iya ya, betul uh, gimana Cahu, silahkan Ya, sebenarnya kan eh, sudah ada ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebenarnya ya eh, karena begini, kelemahan undang-undang kita ini, Undang-Undang Nomor 8 eh, tahun 2016 ini kan undang-undang administratif ya. Jadi memang tidak ada sanksi hukum ya. Jadi eh, ini undang-undang yang sifatnya hanya menghimbau administratif. Nah, eh, jika itu itu bisa jadi apa namanya diperkarakan karena itu sudah melanggar hak anak Nanti mungkin pakai undang-undangnya hak perlindungan anak ya, undang-undang perlindungan anak. Jadi tidak langsung ke, ke disabilitas. Jadi sebenarnya disabilitas itu kan situasi khususnya begitu ya, tapi sebenarnya secara secara apa namanya umum dia itu kan anak, perempuan juga demikian. Jadi Perempuan dengan disabilitas itu, pada dasarnya, dia juga dilindungi oleh undang-undang, ya, misalnya undang-undang secara umum, sebagai warga negara. Tapi karena kekhususannya, dia disabilitas, maka butuh ada perangkat khusus, undang-undang khusus yang eh, apa bisa melindungi. Begitu juga dengan anak, saya pikir begitu, eh, Mbak Widya. Jadi, undang-undangnya bisa pakai undang-undang, ya. eh, apa namanya, perlindungan anak gitu. Noted-noted, uh, Caffu terima kasih. Uh, Bu Venesia, ini ada ada pertanyaan menarik nih dari tadi saya ngeliatin dari Mbak Destri. Ijin bertanya katanya apakah ada program edukasi dan peningkatan literasi kepada masyarakat luas khususnya kaum pria untuk lebih menghargai perempuan terutama perempuan dengan disabilitas misalnya program seperti posyanda atau di tingkat keluarga yang bertahap dan continue. Uh, Bu Venesia, silakan. Oke, okay, sebetulnya kan kita tahu kita ingin menciptatkan. Uh, Laki-laki sebagai champion, ya. He for she champion, artinya laki-laki untuk pemajuan perempuan dari segala aspek. Artinya, bukan juga cuma uh, bagi perempuan ini, tapi bagi penyandang disabilitas. Tentunya, nah, kami tidak 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 apa tidak lelah-lelahnya setiap kali turun ke daerah itu untuk uh, mengadvokasi bagi kelompok-kelompok bapak-bapak ya bapak-bapak yang memang peduli terhadap perempuan di dalam hal perlindungan maupun pemberdayaan per, kepada perempuan. Misalnya contoh yang telah kami lakukan adalah di Sulawesi Tengah. Jadi ada kelompok-kelompok bapak-bapak yang memang betul-betul he for she champions ya dalam hal ini. Jadi tapi uh, secara terstruktur memang Uh, kami cuma sebut itu sebagai, uh, apalah bukan program, tapi uh, semacam he for she champion uh, untuk advokasi daerah, bahwa kami menyebutkan hal tersebut nanti di 2030 kan dihadap, diharapkan juga bahwa kita equal ya, jadi uh, planet 50, 50 itu bisa terpenuhi. Itu aja. Oke, okay, baik. Bu Venesia, terima kasih. Ini juga banyak teman-teman disabilitas yang bergabung di sini. Kita juga pengen dong, katanya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mungkin perumusan kebijakan yang ada di Indonesia. Bagaimana proses keterlibatannya? Dona dari Yayasan Bumi Ceria mungkin bisa dibantu oleh Mbak Lulu. Ya, Mbak Lulu, selama ini gimana caranya untuk akhirnya bisa, bisa didengar, bisa dilibatkan? Nabila juga mungkin bisa kasih perspektif nanti. Silakan, Mbak Lulu. Iya. Yeah. Uh, sebenarnya itu tadi kalau kita sudah ada hubungan baik, kita terjalin komunikasi dan uh, ini kebutuhan bersama di sini di situ Bondo kita sudah mulai terlibat dari awal perencanaan pembangunan dari musrenbang desa sampai musrenbang kabupaten sampai uh, pencusunan RKPD pun kita Uh, kita dilibatkan. Jadi benar-benar uh, bagaimana semua uh, kelompok masyarakat yang ada di Subondo itu, termasuk uh, disabilitas, itu didengar dan diajak untuk bersama-sama merencanakan pembangunan yang akan dilakukan di Subondo. Uh, bagaimana caranya? Ya kita yang aktif. Biasanya kan pemerintah dulu bilangnya. Nah kalau ada organisasi seperti ini saya baru tahu nih. Kalau teman-teman tidak uh, datang ke kita, kita tidak. Ya. Yeah tahu. Jadi dengan adanya kita bang, kita membuktikan bahwa kita belajar pasti kita akan libatkan. Ya, komunitas tadi ya yang dibilang sama Nabila tadi please involve se sebanyak mungkin, sejauh mungkin dengan yayasan-yayasan uh, dan juga kelompok-kelompok perwakilan disabilitas. Ini ada pernyataan menarik dari Melania Roswita uh, Ibu Bapak Usulan-usulan terkait regulasi disabilitas di latar belakangnya terbatasnya regulasi termasuk KUHP, katanya, yang bisa membackup korban kekerasan perempuan, apalagi disabilitas, di mana banyak kasus yang tidak bisa diproses atau masuk dalam pasal tuntutan. Jika tidak memenuhi unsur dua saksi dan satu alat bukti, ya. sehingga akan baik. Jika di dibackup, katanya, dalam undang-undang kekerasan seksual atau alternatif solusi alternatif, udah alternatif solusi alternatif lagi ya, ya. <laughs> yang inklusif dengan menghadirkan pendamping saksi ahli, misalnya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya, Caffu, uh, silahkan direspon. Betul, benar sekali. Jadi kan kendala kita di dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas itu kan sebenarnya di KUHP ya. Jadi uh, beban pembuktian, alat bukti itu kan dibebankan pada korban ya. Kemudian, nah ini kan menjadi kendala bagi saudara-saudara uh, kita perempuan dengan disabilitas. Bagaimana seorang perempuan dengan disabilitas e, netra gitu ya ketika mengalami kekerasan terus kemudian ditanya siapa yang melakukan itu, ciri-cirinya bagaimana? Tentu tidak bisa. Ketika terjadi kekerasan itu kan biasanya di ruang yang yang apa? Yang menurut data Komnas perempuan ya, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas itu banyak sekali, hampir 50% terjadi di ranah e, apa namanya? rumah tangga begitu. Artinya kan tidak ada orang lain yang yang menjadi saksi bagaimana itu kemudian saksi dihadirkan. Nah, begitu juga eh, apa namanya ketika eh, apa namanya korbannya itu juga eh, disabilitas eh, maaf tuli ya gitu ya eh, teman tuli. Nah, jadi memang eh, KUHP yang ada sekarang ini memang tidak akomodatif, tidak inklusif oleh karena itu kenapa kita mendorong adanya undang-undang khusus ya. Jadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini menjadi sangat penting begitu untuk bagaimana uh, korban yang yang spesial ini sesuai saudara-saudara kita perempuan dengan disabilitas yang memiliki spesifikasi uh, apa namanya karakteristik ya uh, ini juga bisa terakomodasi kebutuhannya begitu karena di dalam apa namanya undang-undang penghapusan RU penghapusan kekerasan seksual itu diakomodasi jadi dengan dengan apa namanya saksi ahli dan kemudian bahkan apa namanya saksi itu didefinisikan tidak harus apa namanya melihat dengan sendiri begitu ya tapi misalkan mendengar suaranya saja itu bisa gitu kan apa namanya di dalam ya khusus undang. ya Cak ya begitu undang-undang ini -undang ya, undang -undang ada ada uh, perlakuan khusus lah jangan... intinya perlakuan khusus dan ini menjadi sangat penting dan berharga bagi saudara-saudara kita perempuan dengan disabilitas saya hanya menekankan saja tadi soal soal kasus tadi catatan tahunan komnas perempuan hanya mencatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas sementara ada 299 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan artinya apa ada saya mencurigai ada sekian kasus yang tidak terlaporkan gitu sekian kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas itu yang tidak terlaporkan apa persoalannya gitu kan nah itu yang harus kita kita apa namanya kita gali dan kita selesaikan itu jadi soal akses soal stigma di masyarakat ini belum lagi misalkan bicara tentang saudara-saudara kita perempuan dengan disabilitas yang mengalami gangguan psikososial gitu ya yang mereka ditempatkan di rumah sakit jiwa mereka ditempatkan di panti-panti yang sistemnya adalah semi tertutup Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau mereka mengalami kekerasan gitu kan sementara kita tahu sendiri sistem apa namanya treatment yang diperlakukan oleh apa namanya para mantri kesehatan atau dokter-dokter eh, jiwa kita masih menggunakan cara-cara eh, apa namanya yang Penciana. yang konvensional begitu ya misalkan dengan mereka di dirantai, pasien di di apa namanya dirantai, kemudian eh, ya ini kemudian ada beberapa laporan yang eh, ke Komnas Perempuan itu yang eh, mengalami vasektomi ya, istilahnya vasektomi. Jadi apa namanya perempuannya disuntik supaya kemudian tidak uh, tidak hamil. Nah ini ini kekerasan kekerasan yang yang masih ada mau tidak mau ini laporan dari Human Rights Watch uh, 2016 berarti itu kan masih baru. Jadi artinya ini masih apa namanya masih terjadi dan itu tidak bisa kita kemudian pungkiri. Yang bisa adalah bagaimana itu kita kita lihat kemudian uh, apa kita selesaikan baik-baik dengan dengan cara yang yang menurut saya juga sangat humanis ya cara yang yang humanis jadi apa namanya aspek dari penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas itu dasarnya adalah hak asasi manusia penghormatan terhadap harkat martabat manusia jadi ya. penghilangan stigma termasuk di dalamnya itu jadi uh. menganggap perempuan dengan disabilitas itu ya ya apa namanya aseksual kemudian layaklah untuk mengalami kekerasan karena mereka memang memang apa namanya terkadang begitu gitu ya layak untuk dilakukan kekerasan itu ya, itu, itu, itu 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 sangat susah Cak ini ini sedikit berbagi saja ya ketika tahun 2017 saya ingat sekali saya melakukan sebuah peliputan ke Banyuwangi ini terkait eh, apa namanya dirantai dipasung ya betul pemasungan begitu ya eh, dari mulai pengobatan alternatif yang sangat tidak masuk akal begitu, yang sangat tidak manusiawi eh, diberikan di, di, di dalam sebuah eh, apa namanya cuaca yang sangat dingin bayangkan cuaca yang sangat dingin katanya bagus lalu maaf eh, orang tersebut ditelanjangi karena justru katanya dingin itu baik untuk tulangnya bisa menyadarkan dan lain sebagainya itu saya speechless gitu oh ini ya, ini, ini gitu. di negara saya ya gitu ini di negara betul. dan ini terjadi itu tahun 2017 betul kata Cak Put tadi dikatakan bahwa ini ini baru dan dan masih banyak dan ya, saya setuju tadi kata soalnya juga yang mencuat oh nih soalnya emang paling kencang ya Bu Eva ya konsisten dia dibuka katanya praktik di balik tembok rumah yes I I, I was there soalnya saya ya. saya di sana saya melihat pakai mata kepala saya sendiri dan waktu itu akhirnya karena memang gatal ya tergerak gitu untuk untuk ngasih sebuah pemahaman ternyata melalui pemuka agama ternyata melalui ya. maaf mungkin sebutannya apa ya kayak dedengkot desa gitu yang yang didengarkan oleh warga baru akhirnya message-nya itu sampai gitu jadi kita tidak bisa mengorkestrasi sebuah diksi-diksi yang yang sangat yang sangat knowledge to elevate ya mohon maaf ya, mengutip stigma stigma yang sudah terjadi saat ini ternyata pemilihan bahasa yang sederhana pendekatan yang lebih lokal melibatkan kepala daerah melibatkan pemuka agama that's way more effective betul. untuk akhirnya memberikan sosialisasi dan menghilangkan stigma minimal menghilangkan stigma deh ya. jadi pendekatan pendekatan legal pendekatan hukum itu bagus juga memang diperlukan tapi menurut saya pendekatan kultural, sosiokultural itu menjadi sangat penting. Karena persoalan terbesar yang dihadapi oleh perempuan dengan disabilitas dan penyandang disabilitas secara umum itu adalah hambatan sosial. Stigma, stereotype, gitu ya, diskriminasi. Itu itu persoalan-persoalan yang hukum itu bisa dilakukan hanya mungkin bagiannya. Tapi sebenarnya mengubah cara pandang, tadi yang disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan tadi, Kak Andi tadi, mengubah cara pandang masyarakat kita tentang disabilitas, itu yang menjadi sangat penting. Berangkat dari charity-based model, tersebut, itu menuju ke human rights model. Nah itu yang menjadi sangat mendasar saya pikir yang harus dilakukan oleh model kita. Ya, human rights model. Oke okay, baik, uh, sekedar mengingatkan ini banyak yang juga nanya katanya link terkait pendaftaran dan juga untuk mendapatkan sertifikasi teman-teman panitia boleh ditampilkan terlebih dahulu ya di layar ada yang mau share screen silahkan. Ini banyak sekali yang uh, bertanya kemana nih katanya linknya belum ada. Silahkan silahkan. Nah ini dia ya terkait absensi daftar hadir. Uh, ada juga form evaluasi, Ibu Bapak di link di kolom chat. Silahkan diakses karena ini berkaitan juga dengan e-certificate yang akan dikirimkan uh, via email. Saya belum mendengarkan suara Nabila sebelum kita menuju ke uh, closing statement dari seluruh narasumber yang hadir, uh, Nabila. Nabila, dari tadi kita ya, ya. ngobrol apa-apa uh, yang menjadi catatan kamu, apa yang ingin kamu sampaikan. Uh, you're, you're our hope, kamu adalah generasi berikutnya yang, yang justru tongkat estafet ini ada di kamu, nih. Nabila, apa yang kamu ingin lakukan? Iya, Kak. Uh, Seharusnya nggak putus-putus, kan? Nggak, nggak. Iya, Kak. Um... Seperti yang saya bilang tadi ya Kak, saya baru jadi difabel mungkin paling junior di sini dan selama ini saya fokus ke uh, komunitas organisasi difabel karena saya pikir organisasi difabel memang penting sekali untuk meningkatkan uh, kesadaran saya terhadap hak-hak saya sebagai perempuan, hak-hak saya sebagai difabel. Walaupun seperti yang saya tadi lihat di kolom chat ada uh, ada penanya yang bilang kalau Uh, terkadang keluarga difabel itu tidak setuju anak mereka terlibat ke dalam organisasi disabilitas karena anaknya akan lebih memberontak. Karena iya Kak, saya juga merasakan bahwa selama saya gabung di Perdik misalnya, saya lebih vokal ke keluarga, saya dilarang sekolah tapi saya tetap kukuh untuk bersekolah. Uh, saya menentang segala bentuk kekerasan rumah tangga yang menimpa saya karena saya selalu berpikir bahwa budaya patriarki tidak bisa lagi diterapkan dalam uh, pola asuh kepada anak apalagi saya anak uh, perempuan dengan disabilitas uh, kemudian uh, saya juga uh, menun uh, apa ya berpikir bahwa teman-teman difabel perempuan itu uh, berhak untuk sekolah minimal sampai SMA karena banyak sekali teman-teman difabel perempuan yang kemudian dilarang untuk bersekolah ditinggalkan saja di rumahnya karena mereka tidak mendapat pengetahuan yang cukup terkait kekerasan seksual misalnya atau terkait bagaimana sih mereka bisa mengakses pendidikan yang akses untuk difabel dan saya juga berharap sih Kak kepada semua organisasi disabilitas untuk lebih terbuka lagi dan lebih memberi ruang lagi kepada teman-teman difabel perempuan muda seperti itu Kak Okay, thank you, Nabila. Um... Semoga sebetulnya diskusi ini juga menjadi apa ya, menjadi pencerahan bagi semua teman-teman yang bergabung, terutama perempuan dengan penyandang disabilitas dan juga tadi ya disebutkan sama Ibu Venesia, actually he for she champion juga justru aware begitu ya untuk memberikan edukasi. Kita tiba di closing statement masing-masing, silahkan para narasumber untuk memberikan closing statement di kepemimpinan perempuan memastikan perlindungan hak perempuan dengan disabilitas. Saya saya ingin ke Ibu Eva dulu deh. Ibu Eva, silahkan. Uh, terima kasih. Saya merasa seperti disampaikan tadi oleh Cak Fu, Mbak Nabila, Mbak Lulu, bahwa perempuan, baik perempuan maupun yang non-perempuan, ya disabilitas, memang punya kekuatan bagaimana kita mengadvokasi diri kita sendiri dulu untuk orang-orang di lingkungan kita. Dengan kekuatan dengan apa yang kita miliki itu bisa merubah perspektif di lingkungan akhirnya akan meluas lebih, lebih luas lagi seperti itu jadi buat penyandang disabilitas jangan pernah menyerah jangan pernah putus asa kita punya potensi dan kita punya peluang dan negara sudah menjamin untuk adanya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas semangat selamat hari perempuan sedunia terima kasih terima kasih mbak Eva ibu Venesia boleh diberikan uh, pernyataan penutup atau closing statement, apakah sedang break terlebih dahulu? Iya, teman-teman panitia boleh di remind ya, karena kita sudah memasuki closing statement. Saya ingin ke, uh, wah ini langsung ditanya nih membasuhnya, mana Japri katanya, nomornya Nabila, semangat ya. You're not a rebel, you only fight for your rights gitu ya. Baik, Ibu Venesia, silakan. saya statement. berharap bahwa seluruh atau semua penyandang perempuan penyandang disabilitas sadar akan hak-hak perlindungannya karena saya adalah deputi perlindungan hak perempuan saya yang ingin bahwa semua sadar bahwa ada perlindungan ya ada perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan jangan lupa juga terlibat di dalam uh, apa yang menjadi member atau anggota dari kelompok-kelompok disabilitas perempuan sehingga uh, peer group ini yang nantinya akan uh, saling berbagi dan akan menyadari sebetulnya apa hak-haknya di desa dalam hal ini Pengambilan keputusan bagi kami Kementerian PPPA dengan Kementerian Desa sudah mensyaratkan bahwa perencanaan pembangunan itu harus menyertakan perempuan termasuk di dalamnya kelompok rentan dan disabilitas. Sehingga penganggaran dan lain sebagainya pengarahan desa itu harus berdasarkan apa namanya keputusan-keputusan yang diambil juga oleh perempuan mayoritas. Oleh sebab itu penyandang disabilitas mohon kiranya juga bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada di desa dalam hal ini sehingga suaranya bisa didengar terima kasih itu. semangat 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 itu yang paling semangat. penting ya ibu juga semangat ya kita ngilangin ya. R-nya itu ya bu ya di RU PKS ya. ya barengan lagi itu, itu satu ya besar tuh ya ada di pundak kita besar okay. ya, ya. Uh, Pak Maliki sekarang silakan Pak pernyataan penutup ya oke okay. Uh, sedikit mengeho di yang disampaikan Ibu Deputi bahwa sebenarnya undang-undang ini sudah membuka kita, ya, membuka negara kita untuk uh, masa depan yang lebih baik, dan kami secara khusus ingin mengajak uh, pemerintah, kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk terus belajar kepada uh, baik itu uh, organisasi penyandang disabilitas maupun juga pemerintah daerah yang baik banyak yang memberikan contoh inovasi ya di dalam uh, pemenuhan hak penyandang disabilitas ini terutama perempuan. Nah dari situ saya kira kita bisa terus banyak belajar bagaimana kita bisa mengimplementasikan uh, rencana induk tadi masuk ke dalam rencana aksi nasional masuk ke rencana aksi daerah jadi lebih efektif. Jadi bukan hanya sebagai konsep memang dari sisi kami sebagai konsep tetapi Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan menjadi suatu program yang real, yang bisa betul-betul diterima dan bisa dilaksanakan di grassroots. Dan kami juga ingin mencoba mengajak juga bagaimana masyarakat ini juga bisa terus memperlakukan anak-anak mereka, baik penyandang disabilitas maupun bukan ini dengan perlakuan yang sama. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Maliki. Uh, berikutnya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu Ariantini, silakan uh, closing statement-nya Mbak Lulu. Ya. Uh, kalau saya selaku perempuan disabilitas berharap agar teman-teman uh, difabel perempuan khususnya saya mengharapkan uh, justru anak-anak muda yang harus mulai belajar berani. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa keluarga adalah salah satu yang akan membentuk karakter teman-teman e, perempuan di fabel ini, yang akan menjadi lebih kuat lagi. Dan e, jangan lupa, dengan akan e, bisa berjuangnya ini, harus melalui satu wadah, yaitu organisasi. Kita tidak akan bisa berjuang hanya atas nama individu. Saya setuju dengan Nabila bahwa sejak muda, ayo kita bergabung dengan organisasi yang punya kapasitas untuk menjadikan karakter anak-anak muda ini menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan sebagai keluarga kita harusnya mulai sekarang memberikan hak kepada anak-anak kita bagaimana dia untuk berani bicara di depan orang bagaimana dia berani uh, mengutarakan haknya dan kewajibannya ya pasti kita akan terus mereka uh, bahwa tidak hanya kita menuntut hak tapi kita berkewajiban melakukan sesuatu sebagai warga negara dan saya sebagai uh, perempuan bisa berharap nantinya akan muncul anak-anak muda khususnya dari perempuan karena saat ini sekali anak perempuan disabilitas mau dan ini tugas dari kita bersama cakfu uh, kita semua dan organisasi difabel ini agar mau uh, anak muda difabel khususnya perempuan difabel untuk bisa jadi pemimpin pemimpin masa depan itu saja mbak betul betul Mbak Lulu dan thanks to uh, Mbak Eva juga ya sudah menjadi contoh sekarang uh, ada perempuan perempuan disabilitas yang uh, hey I'm rule here gitu ya bisa kayak gitu dan bukan dianggap sebagai rebel. Nah bila kamu nggak sendirian banyak sekali support support di kolom chat ini yang ingin uh, merich out kamu untuk sama-sama sebetulnya tidak tidak apa ya tidak tidak durhaka dalam tanda kutip kepada orang tua sekaligus memberikan edukasi bahwa kamu bukan menjadi anak yang rebel tapi kamu ingin mendapatkan hak dasar kamu Nabila your closing statement silahkan uh, sebelumnya saya mau terima kasih uh, sama kakak-kakak senior yang mengundang saya di sini saya uh, sangat bahagia karena bisa menyuarakan Uh, Suara-suara teman-teman muda uh, di kesempatan pada hari ini, uh, yang tentunya saya berpikir uh, bahwa semua tindak kekerasan kepada perempuan difabel, termasuk juga uh, pelarangan untuk bersekolah, uh, sudah harus kita hentikan. Selain itu, teman-teman orang muda disabilitas, perempuan juga harus percaya diri dan mengambil peran di tengah masyarakat, uh, tentunya didukung dengan organisasi atau komunitas disabilitas yang juga lebih welcome lebih menyediakan ruang untuk teman-teman dalam berinovasi dan uh, berkarya. Makasih. Terima kasih, Nabila. Terakhir tentunya dari Cak Fu sebagai pengayom, <laughs> pengayom semua yang ada di sini, sekaligus juga penggagas acara uh, Women International Day. Silahkan Cak Fu, closing statement. Baik, terima kasih Mbak Widya. Bicara soal disabilitas itu bukan bicara soal mereka tapi bicara soal kita. Karena bonus kita siapapun yang hadir di dalam webinar ini suatu saat bisa menjadi penyandang disabilitas entah kapan, di mana dan oleh sebab apa. Jadi bicara sekali lagi bicara soal disabilitas bukan bicara soal mereka tapi bicara soal kita. Menyediakan akses untuk teman-teman disabilitas itu bukan persoalan belas kasihan tapi itu soal kemanusiaan, soal tanggung jawab kemanusiaan kita bersama. Jadi, siapapun kita punya tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap saudara-saudara kita disabilitas, agar mereka dan kita semua bisa berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi khususnya kepada Bapak Maliki, Ibu Eva jadi perwakilan kami dari aktivis gerakan disabilitas yang sekarang menjabat di eselon di kementerian dan ini bagi kami merupakan sebuah apa namanya? role model yang sangat berharga yang bisa menyuarakan menjadi penyambung lidah kami ya para aktivis disabilitas untuk mengubah kebijakan menjadi lebih inklusif dan juga kepada Ibu Deputi yang sudah banyak memberikan eh, apa namanya eh, istilahnya pintu terbuka bagi hak-hak eh, perempuan dengan disabilitas di Indonesia dan terkhusus kepada Mbak Lulu ini yang juga juga banyak berjuang di tingkat eh, grassroots di tingkat eh, lapangan ini saya menyaksikan sudah berpuluh tahun ya Mbak Lulu ini berjuang dan akhirnya sekarang sudah apa namanya sampai pada cita-cita yang diharapkan dan juga kepada Nabila. Nabila ini menjadi apa namanya role model bagi anak muda perempuan dengan disabilitas. Saya yakin eh, nanti akan muncul Nabila Nabila berikutnya. Jadi Nabila yang sekarang ini akan kemudian menciptakan menggandeng Nabila-Nabila berikutnya di seluruh Indonesia sehingga perempuan dengan disabilitas bisa berdaya, berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cafu. Terima kasih, Ibu Venesia, Bapak Maliki, Mbak Eva, Mbak Lulu, Assalamuala. Nabila, Assalamuala. Mada, Yanda yang juga tadi membantu ya ganti-gantian. Maaf kalau aku ngomongnya kecepatan. Bikin kalian jadi PR. <laughs> Terima kasih sekali lagi semua. Uh, ini bukan tentang belas kasihan, ini terkait kemanusiaan dan juga tentunya uh, pemberdayaan perempuan. Mohon maaf nih bapak-bapak ya kan kalau uh, obat kuat itu hanya ada untuk laki-laki ya, untuk perempuan nggak ada karena we can be strong and we can finally made it <laughs> untuk akhirnya memberikan perlindungan yang konkret terhadap perempuan, terutama perempuan disabilitas. Kita kembalikan lagi ke Andira. Andira, gimana nih kamu terwakilkan? Hai Mbak. Ya? sudah terdengar suara saya terdengar banget silakan ya. Eh, uh, boleh nggak kalau mau ikut komentarin dulu karena sebetulnya oh, ya, obrolannya ya. dari tadi itu luar biasa banget sih dan um, apa ya pasti banyak banget memberikan insight juga buat orang-orang yang menyaksikan acara ini dan kayak dari tadi tuh ya uh, data aja sih pengen ikut juga buat sharing-sharing uh, dan pengen ngasih apresiasi juga. Thank you lo Andira kita bikin lagi ya eventnya setelah ini ya capu kita bikin lagi ya terima kasih ya, juga banget. Harus. para peserta yang sudah bertanya yang sudah komen memberikan insight memberikan masukan terima kasih semuanya salam sehat saya Widya Saputra pamit kita kembali dulu ke Andira ya silakan Andira thank you Andira oke okay, terima kasih ya jadi uh... Apa ya, saya juga mau sedikit menyampaikan menyampaikan pesan sih. Tadi apa yang disampaikan sama semua pembicara itu sebetulnya baik banget. Mulai dari uh, aspek pemerintahnya, terus juga dari uh, Komnas Perempuan yang diwakili sama Cak Fu. Dan paling utama itu menurut saya yang luar biasa banget itu adalah uh, Nabila sih. Karena di usianya Nabila yang masih semuda itu, terus masih juga uh, statusnya sebagai pelajar. Tapi udah bisa menyuarakan hak-haknya Nabila sebagai perempuan disabilitas, terlebih lagi karena Nabila ini juga bukan disabilitas yang dari lahir atau dari kecil gitu kan, jadi masih baru mengalami disabilitas tapi cepat bangkit dan malah bisa banyak berkontribusi gitu, menurut aku itu adalah sesuatu yang luar biasa, bagus, karena jujur aja saya waktu seumuran Nabila juga masih belum ada di tahapan itu gitu waktu itu paling masih fokusnya untuk memperjuangkan ke individu sendiri gitu ya ke diri sendiri gimana bisa uh, diterima di sekolah gimana bisa sama-sama uh, dengan teman-teman lain di sekolah berjuang terus gimana bisa diterima di universitas bisa belajar di sana dengan baik lebih kayak gitu tapi belum sampai ada di tahapan memperjuangkan hak-hak Disabilitas pada umumnya gitu, jadi emang luar biasa sih apa yang dilakukan sama Nabila ini. Dan tadi mau nambahin juga yang dibilang Nabila terus, Mbak Lulu, eh, peran komunitas itu kan memang penting ya. Kalau kita sebagai disabilitas eh, bisa terlibat aktif dalam komunitas, tapi eh, kalau boleh sih ada tambahan lagi menurut saya ya, yang, dari yang saya alami sendiri. Selain dengan komunitas itu, eh, mungkin kita juga bisa berkontribusi dimanapun kita berada melakukan perubahan sekecil apapun berusaha um, memberikan perspektif disabilitas terutama perempuan dengan disabilitas di lingkungan manapun seperti sekarang misalnya uh, saya kan baru baru diterima jadi CPNS di Pemprov DKI Jakarta dan <tuh> saya bersyukur sih karena di sana itu apa ya, suportif banget gitu lingkungannya. Terus mereka tanya kebutuhannya apa, e, yang bisa saya kerjakan apa. Dan kemarin tuh kayak baru baru ngobrol-ngobrol karena mereka juga tahu e, saya ikut kegiatan ini. Terus akhirnya mereka bilang, oh ya udah nanti kalau misalnya ada lagi lanjutan pembahasan rancangan perda disabilitas untuk Pemprov DKI nanti akan dilibatkan karena saya bilang emang saya salah satu salah satu keinginannya juga ketika masuk di sini adalah bisa terlibat di pembuatan perda itu karena perda itu memang masih belum disahkan sampai sekarang dan mudah-mudahan ya bisa memberikan sedikit kontribusi gitu kalau kayak Bu Eva mungkin e, karena udah ada di tataran policy maker gitu jadi pasti lebih mudah kan untuk e, melakukan perubahan tapi e, menurut saya sih nggak perlu sampai menunggu kita ada di posisi yang setinggi itu se segimanapun posisi kita di satu lingkungan berusaha aja sih melakukan sebuah perubahan yang mudah-mudahan ada manfaatnya juga gitu sih That's really nice. Boleh tepuk ah, tangan yeah. untuk perempuan yeah. oh, siang uh, hari ini. iya, yeah. Loh. yeah. it's very touchy. Thank ah. you, thank you. Anda dan selamat ya. Selamat loh, kita yeah, terima kasih. <laughs> thank you, thank you. Alam ya, Mbak Andira Ya. Yeah. terus. Terima kasih. Terima kasih. Uh, employee, uh, employee ya terima kasih oke okay, bye oke okay, terima kasih kepada bapak ibu dan juga hadirin yang sudah menyaksikan uh, web talk show ini dari tadi pagi sampai saat ini sudah hampir tiga jam ya nggak terasa dan pastinya banyak sekali ilmu-ilmu baru terus perspektif baru yang kita peroleh dari sini jadi mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ada kelanjutannya lagi, ada acara-acara serupa seperti ini yang bisa diselenggarakan lagi, mungkin oleh Komnas Perempuan, UNFPA, kemudian juga uh, pemerintah Kanada, dan mungkin juga melibatkan uh, lebih banyak lagi stakeholder, lebih banyak lagi organisasi-organisasi lain, supaya bisa dapat perspektif yang lebih banyak. Uh, saya rasa itu yang bisa uh, kami sampaikan dan juga mau kembali mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu dan seluruh uh, peserta untuk mengisi daftar hadir, kemudian juga ada form evaluasi dan uh, ada beberapa yang sudah disampaikan juga sih ada di kolom chat Zoom ini dan juga ada di kolom chat YouTube untuk kepentingan nanti mendapatkan e-sertifikat. Uh, jadi tolong diisi jangan sampai lupa. Itu aja sih yang mau uh, kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan hadirin. Uh, sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Ya, semuanya, salam makasih. sehat dan Andia, ya, salam sehat. sehat. Really, really glad to have you semuanya. Sehat-sehat, salam sehat. Cabu, ganteng sendirian, ya. Terima ya. kasih, Mbak Yulia. Dadah. Terima kasih. Dadah. Sampai <laughs> ya, ya, semuanya. Makasih Andira. Iya, makasih Cabu. Saya eh, pamit. Sehat-sehat. Yeah. Semuanya sehat-sehat. Pamit ya, Andira. Iya, aku juga mau lift nih.